Kemudian beliau ni ialah ikon dakwah, yadim dan aktivis sosial lah. Kita banyak perkara yang beliau sumbangkan kepada bangsa dan negara kita. Alhamdulillah. Yang ketiga ialah Puan Nik Ilin. Ilin ke Ilin? Ilin. Ilin eh? Ilin. Okey. Puan Nik Ilin, Nik Abdul Rashid. Peguam dan aktivis sosial. Kalau siapa tak kenal, ini anak Datuk Nik Rashid lah. Anak-anak Datuk Nik Rashid kita. Datuk Nik Rashid. So, sini kalau dalam grup saya ni, orang panggil Datuk Nik Rashid kita lah. Yalah. Orang geng-geng Mak Ibrahim semua sekali. Yang keempatnya ialah orang yang tidak perlu diperkenalkan lagi, itu Datuk Dr. Ismail Ibrahim. Orang lama. Tengok mula-mula tadi macam macam Tun Mahathir. Saya memuji macam biasa jadi moderator kepada forum ini. Bersama kita ada Dr. Basri Hussein, iaitu penerbit forum kita yang setia. Jadi saya tidak nak cakap banyaklah, tidak ada intro yang panjang-panjang yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sangat berwibawa. Saya hanya nak dengar pandangan-pandangan daripada panel kita, sebab kita ada 4 panel masa 2 jam. Saya nak pergi kepada panel yang pertama, iaitu Profesor Irwan. Nak bagi 3 minit lah. Lebih sikit tak apa dalam forum ni, bagi 3 minit tu lebih sikit pun tak apa. Iaitu untuk pendengar yang tidak begitu biasa dengan istilah-istilah kita katakan tentang standard Malaysia. Itu pun suatu istilah yang bukanlah merupakan satu standard. Jadi standard Malaysia ni bukan satu istilah yang standard misalnya begitu. Jadi Prof. Irwan, apa kaitannya dengan Islam secara umum? Ini forum kita ni forum dakwah dah. Kalau kita cakap tentang standard Malaysia, tentulah ada kaitannya dengan dakwah kita di Malaysia ni. Silakan. Okay, baik. Terima kasih Prof. Datuk. Seterusnya, ahli panel sekalian, sahabat panel, Saudara Fidros Wong, Puan Nik Ilin dan juga Datuk Dr. Ismail Ibrahim. Seterusnya, tuan-tuan dan perempuan sidang penonton sekalian. Pertama sekali, terima kasih kepada Datuk Prof. Mahmud Zuhdi atas jemputan ini untuk kita sembang-sembang. Kena mengenali antara satu sama lain dan mencambahkan buah fikiran untuk memantapkan dakwah kita di Malaysia. Okay, jadi apabila kita bercakap pasal standard ni, seperti mana yang Datuk sebut tadi, memang kebanyakan daripada kita mungkin tak perasan, mungkin tak tahu berkenaan dengan wujudnya kita panggil Jabatan Standard Malaysia ataupun singkatannya JSM. Kan? Di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI. Kita cerita pasal standard sikit lah. Standard ni nak mudah faham bagi orang yang layman ni ialah kita kata macam garis panduan umum yang kita boleh ikut dalam satu-satu perkara. Jadi sebab itu kalau kita melihat standard yang dibangunkan oleh Jabatan Standard Malaysia ini, dia merangkumi pelbagai bidang, pelbagai aspek. Dan kebetulan saya sendiri terlibat dalam beberapa jawatan kuasa di standard ini, kan, khususnya yang melibatkan halal, kan. Jadi untuk membangunkan sesuatu standard itu sendiri sebenarnya mengambil masa yang lama, yang panjang. Dan saya masih ingat lagi ketika kita mula-mula terlibat dalam standard yang berkaitan dengan istilah halal contohnya. Kan. Bermula daripada 2011 sehingga sekarang. Jadi dah lebih kurang 10 ataupun lebih daripada 10 tahun untuk istilah halal sahaja. Dan dia adalah sebenarnya kerja yang non-stop. Jadi jadi apabila kita menyatakan nak bangunkan standard dakwah, okay, ini satu perkara yang amat menarik. Kalau kita lihat dari sudut negatif sahaja, susah lah, payah lah, ada orang nak apa join kita ke, macam-macam lah kita bagi alasan, maka kerja itu memang tidak akan bermula lah. Okay? Jadi bagi saya gagasan standard dakwah ini yang ingin dipelopori ataupun yang ingin diinisiatifkan oleh Malaysia Dakwah Negara ini, bagi saya langkah yang terpuji. Okay, kenapa?
Okey, sebab tadi soalan ni ada kaitan standard dengan Islam secara keseluruhan. Ya. Yeah. Jadi kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim kan, ada beberapa ayat dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hadis yang menceritakan tentang al-itqan ataupun al-jaudah, kualiti. Dan al-itqan ni maksudnya kerja bersungguh-sungguh, bersistematik, berstruktur dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam surah An-Naml ayat 88 di mana Allah Subhanahu wa taala sebut wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun Allahu allazi atqana kulla shay innahu khabirum bima taf'alun. Yang bermaksud dan engkau melihat gunung ganang yang mana engkau menyangkakan ia membeku padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Demikianlah perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu itu dengan serapi-rapinya dan sebaik-baiknya. Atqana kulla shay. Serapi-rapinya, sebaik-baiknya, bersistematik dan berstruktur. Okay? Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mendalam pengetahuannya dengan apa yang kamu lakukan. Ini berkaitan dengan ayat Quran. Kalau dalam hadis, antara hadis yang famous yang selalu kita duk sebut walaupun bagi setengah ulama hadis ini adalah hadis yang daif kan, tetapi maknanya adalah sahih ataupun kita panggil maknanya kandungannya boleh kita praktikkan, iaitu innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu kan. Allah suka apabila seseorang daripada kamu ini melakukan satu perkara untuk dia itqan, untuk dia bersungguh-sungguh jalankan benda itu sebagai satu benda yang berstruktur dan sistematik. Okey, yeah. Kenapa? Untuk round pertama ni Datuk. Ya. Yeah. Dan sidang penonton sekalian, kita ni badan dakwah di Malaysia cukup banyak. Okey, yang paling besar kalau istilah bawah kerajaan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Okey. Kita ada parti politik yang turut menjalankan peranan dakwah. Kita ada pertubuhan-pertubuhan, persatuan-persatuan, NGO-NGO yang menjalankan kerja-kerja dakwah kan. Okey, jadi masing-masing nak bawa agenda mereka lah kan, disebabkan mereka punya objektif dan sebagainya. Tetapi bagi saya secara dari satu sudut yang lain, ada perkara-perkara yang boleh kita bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan gerak kerja dakwah di Malaysia ini berjalan dengan sebaik mungkin dan mencapai sasaran. Saya bagi contoh. Katakan kita dakwah di pedalaman contohnya. Di Sabah, Sarawak. Jadi sesiapa sahaja yang bawa gerakan dakwah Islamiah nak masuk ke Sabah, Sarawak, apa yang mereka cuba fikirkan ialah cuba nak mengislamkan. Ataupun kita panggil nak membawa dakwah Islam tu kepada penduduk di pedalaman. Semuanya bergerak ke arah itu. Tetapi dari segi penyelarasan kerja macam mana kan? Jadi yang follow up tu siapa? Kalau semua bawa agenda untuk pengislaman kan, baguslah kan? Tetapi yang nak follow up, sebab kita maklum di Sabah, Sarawak khususnya, di pedalaman-pedalaman tempat jauh, kadang-kadang perlu 2-3 hari baru sampai. Dan jangan kata dekat Sabah, Sarawak, di Malaysia sendiri di Kelantan, di area Gua Musang apa semua tu kan, kadang-kadang nak masuk kampung tu dengan pacuan empat roda. Ada Kelantan dia panggil pos beruk. Orang Kelantan sebut pos beruk, bukan beruk. Tapi itulah sebut. Jadi Datuk, beruk pembinaan ataupun pembangunan kita kata standard ini, saya sendiri personally amat menyokong. Okay? Dan dia kena ada orang yang bawa gagasan tersebut dan pedulikan apa orang nak kata. Itu mungkin untuk round pertama, Datuk. Okay. Itu hubungan. Kalau kita cakap tentang standard Malaysia, kita seorang yang dikatakan orang agama. Kalau Prof kata macam tu, saya boleh faham lah. Bagi orang agama, dia tidak boleh kata benda ni janggal dari segi agamanya. Boleh dicuba difahamkan atau diaplikan dalam masyarakat kita. Kalau hubungan dengan khusus dengan dakwah, Saudara Firdaus, Saudara Firdaus ni kalau dari segi dakwah kepada non-Muslim, saya nak kata dialah yang paling berjaya dalam bidang itu.
Jadi kalau kita nak cakap tentang standard non-Muslim kepada dakwah, ritual, dakwah apa tu, survival dan sebagainya, jadi macam mana kita nak ada satu standard yang tidak boleh mengurangkan hak antara satu sama lain, lebih yang ni, kurang yang ni, satu atas. Macam mana? Sudah Firdaus? Silah. Baik. Firdaus Wong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khair kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Mahmud Zuti, sahabat-sahabat panelis yang lain, Prof. Dr. Irwan, Puan Nick Ellen, Datuk Dr. Ismail dan juga ya, sahabat-sahabat lain yang juga sedang menonton. Rakan-rakan dalam bilik tu ramai? Ya, yeah, dalam bilik tu ramai dan dalam Facebook juga ramai, Alhamdulillah. Oh gitu. Ya. Yeah. Okay. Jadi untuk menjawab soalan Datuk tu tentang kita nak mencapai satu standard dalam dakwah tu, dan saya untuk makluman Datuk tadi bila Datuk sebut saya antara yang berjaya, antara saya tidak begitu, sebab lebih ramai yang jauh lebih berjaya, cuma mereka tidak mendapat peluang untuk tampil ke dalam media dan sebagainya. Cuma mengambil kesempatan ini, pada tahun lepas kami di NGO kami Multiracial Reverted Muslim telah dijemput oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia sebagai penggubal dan juga penilai untuk standard kemahiran dakwah di Malaysia. Mm-hmm. Ya, dan yang dibangunkan adalah standard kemahiran pekerjaan kebangsaan untuk khususnya untuk dakwah itu sendiri. Mm-hmm. Jadi, bila mana dah ada lah kerja-kerja ke arah itu? Yes, memang ada kerja-kerja ke arah situ. Cuma kita nak membangunkan satu standard tu. Jadi banyak perbincangan yang telah dilakukan, dan saya sendiri bukan humble bragging ya, tetapi saya merasakan ada yang lebih layak dengan pengalaman mereka, dengan kelayakan akademik. Cuma kami cuba menyumbang sebanyak mungkin mengikut apa yang kami tahu dan memerlukan bimbingan. Dan ini antara apa yang kami cadangkan pada waktu itu. Kalau kita kata standard dakwah Malaysia, kita tak mau terlalu ke baratan, kita tidak mau terlalu ke Arapan, dan kalau kita kata kita nak kemalaysiaan yang macam mana? Sedangkan kita juga ada orang Malaysia yang tak macam orang Malaysia. Kita juga ada orang Malaysia yang sudah kita kata kahwin campur. Jadi macam mana tamadun, apa yang kita nak begitu? Dan kalau kita lihat kepada Islam itu sendiri, maka sudah tentu ada petunjuknya. Petunjuknya daripada Quran dan Sunnah, dan sebagaimana Allah SWT sebut dalam Quran, dalam surah Al-Azab surah ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu standard kita. Dan dalam ayat, dalam surah yang sama, ayat yang lain, dalam ayat ke-36, Allah SWT mengatakan bahawa tidak bolehlah seorang yang beriman itu apabila Allah dengan Rasulnya telah meletakkan satu ketetapan, membuat satu ketetapan, suatu standard, dan dia mempunyai pilihan yang lain. Maka apa yang kami cadangkan pada waktu itu, mungkin nanti panelis dan juga Tok Mut boleh kongsikan juga pendapat. Yang kami cadangkan adalah standard dakwah kita di Malaysia ni, kita perlu bersikap anjal, fleksibel seperti getah. Getah. Ya, getah. Sebab kita perlu dynamic. Sebab dakwah itu dynamic. Dynamicnya dia tak mati, dia tak statik. Sebab kalau kita kata statik Datuk, mungkin kalau kita kata mungkin 80-an, 90-an, kita diwajibkan, kalau kita tengok forum perdana dan sebagainya, wajib mesti pakai songkok dan sebagainya. Hatta hari ini pun, saya masih ingat, saya dijemput untuk forum perdana di TV satu, dan juga di TV Aizra, ada mereka yang meminta saya, boleh tak bro pakai songkok? Saya kata saya respect, saya tak kata tak boleh pakai songkok, saya okey je, tak ada masalah. Saya bukan songkok fobia ataupun copious fobia, tak ada. Saya kata cuma image yang saya nak tunjukkan adalah betapa dinamiknya Islam, iaitu Islam meraihkan kepelbagaian kaum. Di mana saya sebagai Cina, sebab itu saya lebih suka berpakaian tradisional Cina ketika saya tampil di media, supaya masyarakat Cina dia akan nampak, dia boleh pakai baju Cina. Saya pernah berjumpa dengan Cina yang datang, yang soalan dia tanya, lepas masuk Islam ni, boleh pakai jeans ke? Boleh pakai baju Cina ke? Lalu saya tunjukkan dia, saya bertawaf dekat Masjidil Haram, saya Masjid Nabawi, saya pakai baju Cina. Boleh pakai? Saya kata boleh. You tak tahu ke? Banyak jubah yang dijual dekat Mekah dengan Madinah was made in China. Dia buat di China? Kita banyak jubah-jubah made in China kan? Jadi saya kata dia kena bersikap anjal, dinamik, ikut madu'u, waktu, masa dan situasi.
Kita pergi ke kampung orang asli, kita memerlukan pendekatan yang berbeza. Kita pergi ke Sabah Sarawak, pendekatan yang berbeza. Kita dengan Cina bandar, dengan Cina di kampung berbeza. Cina di Kelantan berbeza. Jadi kita bercakap tentang begitu dinamik. Sebagaimana Nabi, dia tak hantar sahabat yang sama untuk ekspedisi dakwah di tempat-tempat berbeza. Nabi hantar Mu'az ibn Jabal dengan Abu Musa al-Ash'ari pergi ke Yaman. Nabi hantar Mus'ab ibn Umair ke Madinah sebagai duta Islam yang pertama. Jadi dia kena dinamik, mengikut siapa maudu'u kita dan sebagainya. Kemudian keanjalan getah, dia anjal, fleksibel. Tetapi dia ada had maksimumnya. Maka di sini, kami cadangkan juga, lagi masih berpegang kepada prinsip dan tafsiran ulama dalam Ahlussunnah wal Jamaah, yakni kita kata kesemua mazhab-mazhab muktabar. Dan kita utamakan prinsip para salafus soleh, maka fleksibiliti itu perlu ada. Namun, ada orang kata, pakaian ni macam mana? Saya berpendapat, ada kalanya saya berdakwah pakai, saya pergi sekolah, saya bercakap-cakap dengan budak yang ada masalah disiplin. Dia dah terbiasa dengan pakar motivasi yang pakai high dan sebagainya. Dia akan rasa allergic, mental block. Maka saya pergi, saya rasa, okay, budak-budak ni semua Cina. Okay lah, saya pakai cap, saya pakai t-shirt, saya pakai jeans, saya pakai kasut saya yang warna-warni. Saya tak cakap bahasa Melayu pun. Saya cakap bahasa Indonesia. Seperti kita dalam filem Hong Kong pula. Tapi pendekatan tu, pelajar-pelajar suka. Jadi, dia perlu dinamik, mengikut kesesuaian. Selagi pakaian itu, kita tak boleh tindakan. Mesti pakai jubah, mesti pakai baju. Tak. Saya kata, ikut kesesuaian madu kita selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam, bismillah. Maka itu standard. Dan standard kita tu tak boleh kata mesti yang macam ni. Tak boleh. Mesti ikut cara Firdaus semua. Tak boleh. Sebab mungkin cara saya sesuai untuk saya. Kepribadian orang berbeza. Jadi di situlah Datuk. Wallahualam. Okey. Terima kasih. Maknanya kalau saya faham, standard kalau pada pandangan Islam, apa yang dikatakan standard itu bukanlah satu yang tak ada flexibility. Mesti ada. Maknanya dia macam luas lah. Begitu-begitu. Jadi pengalaman apa tu ni sebagai seorang peguam. Jadi peguam ni selalu dia dealing dengan orang yang mempunyai pandangan yang berbeza. 125, serulah kepada jalan Allah dengan hikmah dan kata-kata yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhan lebih mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Surah Al-Asaf ayat 4, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berjuang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur-rapi. Dan seolah bangunan yang kukuh. Tapi kalau kita baca juga surah Al-Baqarah 186, maksudnya kita buka cermata pula tak ya? Apabila hamba-hambaku bertanya kami mengenai aku, aku lebih dekat untuk sahut seruan orang yang menyeru apabila dia berseru kepadaku. Maknanya dipanggil ya. Maka hendaklah mereka sahut aku dan hendaklah mereka percayai aku supaya mereka menjadi benar. Dalam dakwah ni banyaknya ialah dalam surah Luqman, surah Al-Imran, pasal amar makruf nahi munkar. Surah Taubah, surah Al-Hajj, menyeru, semuanya menyeru ke arah kebaikan. Dan surah Al-Qasas juga 28:56, sesungguhnya kami tidak dapat memberi petunjuk kepada semua yang kami cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang mahu dibimbing. Jadi kalau kita nak establish satu standard ya. Kalau kita nak establish satu piawaian lah, kita kata piawaian. Kita mesti contohi keputusan di mana nilai-nilai itu dilaksanakan. Misalnya dalam elemen-elemen dalam ekonomi, dalam human rights, dalam law and governance. Jadi the people who apply these values are successful in what they do. Jadi jadi apa itu piawaian atau standard dakwah? Masalah apabila terdapat banyak sangat fahaman yang berbeza dan masing-masing menyatakan bahawa hanya mereka sahaja yang benar. Jadi kita kena cari titik titik persamaan ataupun like a universal value.
Okey, tanpa ancaman tindakan, I think ini amat mustahak. Tanpa mencari titik persamaan tanpa ancaman tindakan undang-undang yang memihak satu pihak. Jadi, they always think that they are right, kan? Okey, jadi kita kena pilih yang satu undang-undang yang adil, yang saling hormati, yang memberi kebebasan hak atau hak kepada individu atau kaum. Jadi sehingga kebenaran yang kita kena capai supaya kebenaran boleh diketengahkan tanpa dikritik lah, okay? Yeah, yeah, yeah. Islam tu sebenarnya benar. Islam itu benar. Jadi kita hujah dengan bukti. Dan bila kita hujah dengan bukti, we will win, we will succeed, okay? Kita lihat sebagai contoh, ya, bagi saya lah, minta maaf lah ya, semua okay, okay. Academic discussion, ya, kalau mengikut undang-undang, kita ada Akta Kesalahan Undang-Undang Jenayah Syariah, Akta Kesalahan Jenayah Syariah, itu di wilayah lah ya, ataupun enactment-enactment kesalahan jenayah syariah. Kalau kita melihat kat dalam tu bahagian ketiga section 7, 8, 9, 10, 12 pendapat yang bertentangan dengan fatwa menjadi kesalahan jenayah. Jadi we are preventing kepelbagaian pendapat, okay? Dan apabila kalau kita go against that fatwa, okay, didenda RM3,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya. Section 14, 15, 16 menghukum orang-orang yang tidak solat Jumaat, tidak puasa, tidak bayar zakat. Walhal firman Allah dalam surah Al-Baqarah maksudnya tiada paksaan dalam din. Ya? Jadi kita wajib berhujah dengan hikmah, bukan dengan emosi, bukan dengan undang-undang, bukan dengan tindakan undang-undang. Paling-paling saya tak suka lah melabel. Jadi penglabelan kafir, kafir mengkafir. Just because I don't agree with your thought process, ya, kita dipanggil alien, ya, ataupun apa, Wahabi, Salafi, all those are labels which we should avoid, okay? Dan kalau Tuhan mengendaki kita beriman, semua orang di muka bumi ada dalam Quran, ya. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi. Maka apakan kamu, adakah kamu nak maksa semua supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Surah Al-Yunus, ya, ayat 99. So dalam surah Yunus 100, no soul can believe except by the will of Allah. Yeah. Tiada paksaan lah dalam agama itu. Itu saja. Okay, terima kasih, Nik. Jadi saya cuba galurkan, ya. Mengikut saudara Firdaus tadi, maknanya kita Islam ini sangat fleksibel. Cuma contoh fleksibiliti itu, kalau saya nak katakan, yang ada peraturannya tetapi ada cara untuk kita nak comply dengan peraturan itu. Kalau tidak macam ni, melalui. Kemudian Nik kata, Nik nak cadangkan supaya ia bersifat universal. Jadi kalau kata universal itu sifatnya betul lah tu, kalau dulu zaman Tun Mahathir itu dia kata kebaikan itu sifatnya universal. Misalnya tamadun juga sifatnya universal. Tapi sekarang ini supaya kita lebih pendekatan Malaysia gitu tu. Kalau kita universal saja, mungkin satu masa saya berjalan di Turki dengan seorang kawan daripada South Africa. Dia kata sebab Turki ni tidak boleh jadi sebahagian daripada Eropah sebab budaya dia sangat berbeza dengan orang Eropah sana. Jadi kajian kita pilih, terutama sekali Perdana Menteri sekarang ni, dia memperkenalkan keluarga sebagai standard Malaysia. Maknanya kalau boleh ke kita compromise sikit macam ni kata, kalau terlampau universal sangat, mungkin susah kita nak ikat. Tetapi kalau kita apa tu local sangat, Datuk Najib pernah dia memperkenalkan global, global dari segi ideanya, tapi local dari segi praktik.
Ya. Itu yang cuba di sebab tu dia pernah memperkenalkan One Malaysia. Yang ini pula keluarga sebagai satu contoh kepada standard kita. Saya nak dengar pandangan Datuk Ismail sebagai orang yang yang bijak pandai lah. Dia punya wisda dengan dengar dia. Ya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Profesor Mahmud Daldi dan Puan Nek serta Firdaus dan juga Prof. Sebenarnya boleh ya? Boleh nampak semua? Oh, nampak semua terang. Nampak terang. Ah, sampai sebenarnya yang Datuk Mahmud sebut tadi tentang keluarga tu, sebenarnya ini memang ucapan utama oleh Perdana Menteri kita yang baru. Mengatakan bahawa kita ni adalah satu keluarga. One family. Tapi family itu maknanya ada juga lah fleksibelnya. Kalau family kita ni adik-beradik kita. Family dalam Islam ni ada dua unsur. Pertama, kerana kita keluarga, ikut darah daging. Yang kedua, kerana perkahwinan kan. Bila kita kahwin dengan seorang tu, maknanya keluarga dia jadi keluarga kita. Itu keluarga. Dan juga kita hidup dalam keluarga ni samalah. Maknanya semua satu bangsa ke satu agama pun satu keluarga. Yang lain-lain agama pun kita kata keluarga juga. Itu yang maksud daripada PM kita lah, bahawa kita di Malaysia ni ditakdirkan Allah merupakan satu penduduk yang multiracial country. Multiracial ni makna dia berbagai-bagai agama, berbagai-bagai keturunan, kumpulan dan bangsa dan sebagainya lah. Dan kita ni sebenarnya Datuk Mun, memang daripada awal ni kita ni satu bangsa Melayu Muslim yang memang berkeluarga terlalu banyak. Kalau kita pandang sebelum kita merdeka, kita dijajah oleh penjajahan barat. Katalah Indonesia, dia penduduk Muslimnya, penduduk Melayunya lebih banyak peratusannya. Lebih tinggi ya. Bukan macam kita. Dan penduduk India pun gitu juga, yang Muslimnya banyak rasa itulah. Dan penduduk di tempat lain. Ya, Brunei pun. Tapi Melayu, Malaysia ni lah yang penduduk Melayu dia hanya lebih sedikit saja dari sudut majoritinya. Tapi kita merdeka. Dan bila kita merdeka ni maknanya kita memelihara keluarga tu. Saya sedarlah sebab saya orang lama. Di kampung dulu pun kalau Cina ke India ke, memang kita amat baik dengan mereka. Jadi ginilah maknanya kita ni satu negara yang Allah menyebut tentang ayat Quran itulah, maknanya kita jadikan lelaki perempuan sebagai perkenalan dan sebagainya tu. Jadi kalau kita tengok kita merdeka pun, maknanya kita bangsa-bangsa Cina, India tu pun dia menurut kehendak daripada Tunku Abdul Rahman yang jadi Perdana Menteri. Termasuk tentang bangsa dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya rasa dalam keadaan sekarang ni memang kita boleh berkeluarga. Kita bersatu padu. Kita mempunyai nilai universal yang semua sekali. Katalah jangan mencuri. Jangan bohong. Jangan cakap bohong, tipu. Itu semuanya universal values. We share the values. Tak kira lah kan. Tapi daripada segi agama, ada ayat yang katakan lakum dinukum wa lidin dan sebagainya. Jadi saya rasa itu standardnya tu kita dah faham, sebab kita sendiri pun dulu hidup dalam keadaan merdeka pun gitu juga. Sampai sekarang ni, insyaAllah. Okey, saya nak pungut sebelum kita pada soalan terbuka ni. Saya nak pick apa tu Nick punya idea tadi. Maknanya kebebasan itu perlu secukupnya dalam masyarakat ini. Kalau tidak, dia macam penindasan itu berlaku. Cuba kita telikan dengan dasar pendidikan misalnya. Ada masa kita galakkan, ada masa kita sebut, suruh dan larang, begitu. Tapi ada kadang-kadangnya ada punishment juga kalau macam dia pukul anak orang, dia apa semua sekali. Jadi kita nak tengok di mana standard tu yang kita katakan kita perlu tidak menggunakan kuasa tetapi perlu menerima bahawa setiap orang itu bebas untuk melakukan sesuatu. Tetapi saya ambil contoh ini sebagai satu keluarga. Jadi kalau saya balik kepada Perdana Menteri yang lepas, dia kata mempunyai idea yang universal tapi secara praktisnya kita ni, saya ni orang yang memperjuangkan fiqh Malaysia ni, ni Saudara Firdaus, saya kata yang ada-ada tu ialah fiqh
Arab, tetapi saya nak pendekatannya yang dalam Quran tu ni masih lagi sifatnya universal lah. Bila kita nak jadikan masakan kita, maka kita kena pilih masakan Kelantan ke, masakan India ke, masakan Arab ke. Jadi ini yang masalah kita sekarang ni. Bagaimana kita nak adunkan nilai-nilai universal dalam Al-Quran itu dengan realiti yang ada dalam masyarakat kita. Jadi kalau apa tu orang memperkenalkan konsep keluarga ke, konsep rahmatan lil alamin ke, konsep wasatiyah ke, kadang-kadang kita macam mana ni? Saya buka dah lah sini. Sebagai intro untuk perbincangan lebih santai. Prof sebut tadi pasal bagaimana education lah kan. Yeah. Education yang Prof sebut tu macam suatu cara paksaan. Macam ni, kalau maknanya kita tak nak pendekatan undang-undang sangatlah dalam masyarakat kita kan, kita nak education. Tetapi dalam education juga ada punishment juga. Itu yang satu perkara yang nak suruh nak pecahkan sikit. Kalau kita educate secara persuasion macam mana? Kita nak mengajar sesiap, berdakwah lah juga kan education. Education berdakwah, memanggil ke arah yang baik. Kalau kita buat secara persuasion, cakap dengan... Hatta dalam kes-kes yang kronik pun. Persuasion. Itu cara yang paling baik. Kita tak boleh nak buat dengan harsh rules, regulation. Okay, yang terlalu bersifat menekan. Yang tu tidak akan dapat, we won't reach our point. Kalau misalnya kita go for, we should find some, I think there is a Islamic City Index lah, kita kata. I'm going to Islamic City Index. Where we find out ada nilai-nilai yang kita patut follow. Jadi kita dah ada dah basis tu. Okay, sebenarnya ada dalam screen tapi saya tak berapa pandai nak. But we know. Okay, so the basic fact is it, we find something that is more of persuasion rather than force. And itulah. So I allow. Okay. Saya buka perbincangan ringkas-ringkaslah, jangan panjang sangatlah. Saya ada banyak perkara juga saya setuju dengan apa yang Puan Nick Elin sebut tadi tentang dengan not force dan sebagainya. Cuma dalam kita bersetuju tu, again kita perbincangan, jadi kita luaskan juga, iaitu kita lihat dalam Quran kita kata standard yang macam saya sebut tadi, flexibility ada tetapi dia ada had dia. Tak ada kalau negara yang tak ada had, maka dia akan jadi masalah. Dan betul, persuasion tu banyak digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Kita tengok macam mana Nabi SAW dia berdakwah, dia menggunakan memujuk, mengajak, sebab dakwah itu adalah bersifat mengajak, menyeru. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks Quran itu juga, kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mengutuskan Nabi SAW sebagai seorang pemberi amaran juga. Ya ayyuhal mutasir kum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangkitlah dan berikanlah amaran. So, amaran juga perlu ada dalam konteks kita kata mendidik, tetapi kita kena. Baik, ni Prof, kita setuju. Macam Hudaibi katalah, kita adalah pendakwah, bukan hakim, gitu kan? Jadi, dalam persetujuan itu, maknanya dakwah kita ini kita akan lakukan dengan secara yang sebaiknya, bukan nak pukul orang, nak mahu orang lah. Jadi itulah yang saudara Firdaus kata, mana walaupun begitu ada juga. Begitu kan? Kita kena balance antara punishment dan juga, sebab itu kalau kita tengok Imam Ibn Qayyim dia kata, kehidupan sebagai seorang Muslim ini ataupun manusia secara umumnya, dia perlu ada harapan, persuasion, harapan kepada rahmat Allah supaya dia dah buat dosa, dia boleh bertaubat. Tetapi dia juga perlu balance dengan al-khawf, dengan ketakutan kepada azab Allah. Sebab kalau kita terlalu banyak love, end up kan kita tak ada the sense of guilt. Dan kita ambil contoh, kita kata contoh, kalau kita terlalu berlembut-lembut, yes betul, tetapi ada kalanya dipijak di atas kepala. Maka diperlukan ada unsur-unsur ketegasan di situ. Tetapi sekali lagi, tidak semualah kita kata, kita kena bezakan antara ketegasan dengan kekerasan. It's two different things. Ada orang, dia tak setuju, dia pukul, dia bergaduh. Not necessary.
kita melawan hujah. Tetapi jika sesuatu itu adalah melanggar undang-undang, maka biarlah undang-undang yang mengambil tindakan. Bayangkan kalau undang-undang kita hanya bersifat secara mendidik sahaja, then end up kita akan dapati even sekarang dengan bersifat hukuman pun tetap ada orang melakukan kesalahan. Tetap ada orang melakukan kesalahan, tetap berulang. Dan kita tahu berapa ramai orang yang dah keluar dari penjara ada repeat offender dekat situ. Okay. The percentage is quite high. Okay, mungkin saya boleh tambah, Datuk. Ayat-ayat yang ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang disebut sama ada daripada saya, Saudara Fidel, Datuk Ismail dan juga Puan Nek Elin tu, memang itu ayat Quran, itu hadis daripada Rasulullah SAW. Tetapi kita tidak boleh hanya faham dalam konteks zahir sahaja ataupun dari segi terjemahan sahaja. Contoh kalau kita katakan Allah perintahkan kita berdakwah dengan cara hikmah. Hikmah kita cuba terjemah secara terjemahan literal. Tapi kalau kita merujuk kepada tafsir, contohnya Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, para ulama tafsir kita menjelaskan al-hikmah di sini ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, seperti mana yang Saudara Fidos sebut tadi, dalam Al-Quranul Karim ada at-targhib, ada konsep apa mendekatkan, mendidik, dan juga ada konsep at-tarhib, iaitu memberi peringatan. Sebab manusia ni dia memang secara tabiinya, secara sunnatullah, dia ada manusia yang baik, dia ada manusia yang nakal. Tak jahat tapi nakal, kan? Tetapi dia ada satu lagi kategori yang jahat. Okey. Jadi sebab itu kalau kita hanya nak menekankan kepada pendidikan semata-mata, yang itu memang kita setuju, insya-Allah, alhamdulillah. Tetapi kalau kita katakan seperti mana yang Saudara Fidel sebut tadi, kita melihat aspek pendidikan tetapi kita meninggalkan aspek perundangan itu, kan? Dia tidak ada satu tamadun, tidak ada satu negara yang belajar yang berjaya. Bro, kita sekarang ni bila kita kata kita adalah pendakwah, kita tidak akan lagi bergantung pada undang-undang. Bolehkah para pendakwah menyelesaikan masalah masyarakat dengan memberi galakan, dengan apa-apa semua sekali, dan kita tak fikir tentang undang-undang? Undang-undang itu masalah kerja orang lain. Tapi secara dakwah kita ada, di mana limit untuk kita apa tadi? Dari segi pengalaman, saya pun tidak kata kita ada pengalaman banyak. Tetapi setakat yang kita terlibat, memang betul dari segi pendekatan berhikmah dengan pendekatan lemah lembut, santunan, itu akan lebih menarik minat. Saya bagi contoh, macam saya terlibat dengan kajian dan juga dakwah untuk LGBT. Setiap kategori LGBT tu, sama ada lesbiannya, gaynya, maknyanya, dia ada cara yang berbeza-beza bagaimana kita nak masuk dengan grup ini. Yang paling penting ialah bukan melalui maki hamun, bukan melalui kekerasan dan sebagainya. Dan memang sebab itu kita perlukan standard, Datuk. Okay, seperti mana yang tadi Saudara Fidel sebut, standard kita perlu anjal. Tetapi kalau kita faham standard yang sedia ada sekarang ni, dia lebih bersifat strict. Dia lebih bersifat, kita kata, mengikat. Saya bagi contoh. Kalau ikut dalam sembelihan, okay, kalau ikut mazhab Syafi'i kita ni, urat halqum dengan mari itu sudah sudah dikira sebagai sah sembelihan kita. Tapi kalau mengikut standard, dia mesti urat wadajain yang tepi itu, kan. So ada empat urat yang perlu dipotong habis. Balik bahalal. Jadi sebab itu dia nampak lebih dia panggil ihtiyat, berhati-hati. Okay. Kan? Tetapi saya setuju, dalam dakwah ini, sifat anjal, flexibility itu memang perlu ada, dan kita kena tengok siapa madu'u kita. Okay. Orang asli ke, jadi orang non-muslim ke dan sebagainya. Ni nampak kena 3 jam, ni 2 jam. Okay, Datuk Mohd. Macam mana Datuk? Saya ingat ginilah, sebab saya tadi mula sikit tentang bagaimana Melayu ni mempunyai sifat intoleransi yang tinggi. Ya, satu. Yang kedua, kemudian bila kita dapat kemerdekaan daripada British pun, kita masih menjaga raja-raja. Macam maksudnya kita tahulah tahun 52 kan dah buang Raja Farouk. Iran pun dia besar. Saya pun baru tahu Farouk ni orang Albania, bukan orang Egypt. Oh, itu saya tak tahu. Mungkin juga lah. Tapi betul lah. Tapi maksudnya dia tak guna kekerasan.
Semasa dia mengeluarkan paruh, dia mengeluarkan dengan cara baik. Di Iran tu kita boleh heran macam mana Shah Iran yang dibantu oleh Amerika di belakangnya, tiba-tiba terbalik Khomeini ulama tu, dia boleh buangkan Iran tu dengan persatuan yang baik. Dan banyak negeri-negeri yang buang raja. Tapi kita jaga raja, kita jaga bahasa, kita jaga agama, perlembagaan kita dah ada. Saya rasa itu satu standard untuk dakwah jugalah. Mana kita nak berdakwah, kita berdakwah mengikut perlembagaan. Perlembagaannya raja pun ketua agama kita kan. Raja ketua agama kita. Jadi saya ingat itu tujuannya sekarang ni. Apabila saya rasa orang Melayu ni, Tuhan sebut Tuhan turunkan ayat inna khalaqnakum min zakarin wa unsa tu, bangsa li ta'arufu. Kita memang ada ta'aruf, berkenalan. We need to be as a multiracial society. Quite strong. Dulu saya senang, masa saya ke IKIM tu, saya selalu pergi dalam Parliament of World Religions buat di Amerika. Dia ada tiap-tiap tahun. Maknanya mereka di situ mengatakan Islam is a universal value tadi, yang bukan hanya untuk orang Islam, tapi asal daripada Islam dan semua orang turut. Don't kill, don't telling lie, apa semua begitulah. Jadi kita kata memang kita ada kita punya basicnya, dan kita ada punya universalnya, dan kita ada bagi juga keluar atau kemampuan kepada orang lain. Yang itu saya kata. Dato, saya nak tengok di manakah titik paling tengah sekali. Misalnya macam ni kan, ada perbezaan di antara kalau kita dengan undang-undang, tahulah kita ni pendakwah dah. Kan dengan undang-undang tahulah, undang-undang ni kena hukumnya, pendakwah ni nak pujuk nak apa sekali. Kita cuba macam saudara Firdaus kata tadi, kita cuba himpit sampai kepada satu titik yang paling tengah. Ya, tapi jadi tidak ada satu titik paling tengah ni, mesti macam highway begitu kan. Nah, ada satu lorong yang agak luas. Ya, betul. Jadi itu macam mana nak cari itu? Saya tengok gini. Nah, umpamanya kalau kita pergi kepada Taliban ya. Nah, ini pergi jauh sikit lah. Tapi sebagai satu contoh saja. Taliban tu, para pelajar di Afghanistan tu, saya tengok dalam buku banyak juga lah orang tulis. Dia pergi belajar di Pakistan. Bila belajar di Pakistan, sekolah-sekolah agama dia agak agresif sikit. Agak keras. Dia suruh berjihad menentang yang bukan Islam ni. Jadi dia tidak terangkan macam mana jihad apa semua. Jihad sebenarnya bukan membunuh. Jihad menghapuskan kemiskinan pun jihad juga. Menghapuskan buta huruf pun jihad juga. Ilmu jihad juga. Tuhan dalam Quran pun dia sebut waqatilu fi sabilillah. Kamu bunuhlah dan kamu berperanglah pada, tapi jangan melampaui batasan. Kita berperang, kita menjaga tempat-tempat kita. Kita bukan pergi melanda orang. Kalau orang terang, kita mempertahankan diri, itu kita punya kewajipan kita. Jadi gitulah, makna jihad dengan perang ni berbeza. Tiba-tiba bila mereka balik, ini sebenarnya kita agak sukar juga untuk macam Taliban tu kan. Dia memang balik tu dengan baik dah baru ni. Tapi kerana mereka, dia kalah. Sebenarnya Afghanistan tu, Rusia dengan mereka dah jajah dah. Dah cuba dah, dah buat dah. Tiba-tiba mereka kena berundur. Dia kalah. Baru ni, saya rasa dah nampak tu. Kalau dah okey dah, adakah tak nak tamu? Kalau dah okey, saya boleh bergerak ke depan lagi. Dia kata, tadi Datuk cerita tentang keanjalan, titik tengah dan sebagainya. Kita sebenarnya dalam hidup ni, kita seringkali berperang, berjihad lah, macam Datuk sebut tadi, berjihad untuk mencari titik tengah tu. Titik tengah tu dia terpulang kepada posisi masing-masing. Jikalau titik tengah tu, kita berdiri 2 meter daripada dia, maka titik tengahnya memang di tengah-tengah. Tetapi kalau jarak kita adalah, Datuk, kita kata adalah 9 meter, 9.3. Nah, macam mana kita nak cari titik tengah tu? Adakah saya yang berdiri di 5 meter itu kena berganjak ke depan sikit? Saudara Firdaus, dia ada kalau dalam undang-undang antarabangsa, dia cari tempat yang paling dalam sekali. Jadi, dan kalau saya kata, saya berani mengaku, Datuk, dan saya rasa kita boleh agree to this, bahawa di dalam setiap agama, dalam setiap tamadun, jangan kata agama, even dalam atheism sekalipun, akan ada golongan yang ekstrim, dan masuk kepada Islam juga, ada golongan yang ekstrim. Dan sebab itu, saya sangat, I'm a strong proponent kepada satu idea di mana pendakwa ni, dia buat kerja dakwah dia. Dia boleh keluarkan hukum, tak ada masalah, sebab dia dah ustaz, memang bagi hukum.
Kalau dia tak bagi hukum, dia nak cakap apa? Takkanlah kita nak kata, oh, pasal hukum makan benda ni tak boleh cakap sebab hukum tu kita bagi kepada kodi. Tak boleh. Jadi, maksud saya, pendakwa ni kerja dia, dia boleh menasihati, dia boleh memberikan amaran, dia boleh melakukan kerja-kerja dia. Sebab Nabi SAW kata dalam Abu Sa'id Al-Khudri, dalam hadis riwayat Muslim, bila kamu nampak kemungkaran, cegahlah dengan tangan kamu, orang yang ada kuasa. Maksudnya, kalau pemerintah punya hak untuk buat kuasa, okay, pemerintah punya. Jangan pendakwa ni, jangan ambil tugas pemimpin untuk menguatkuasakan undang-undang. Yeah. Pendakwa ni dia buat kerja dakwah. Penguatkuasa pula, dia jangan masuk campur pula dalam bab-bab dakwah yang melibatkan kita. Dia kena sinergi kedua-dua tu. Itu yang saya nampak bahawa orang akademik, dia memang kerja akademik. Dia memang, kita tak boleh kata, eh, engkau orang akademik, engkau tak turun padang. No, kalau dia turun padang, siapa nak ajar? Kalau semua nak pendakwa, siapa nak masak cakwe tiaw, Datuk? Lapar ni. Okey. Tak, saya ingat gini, Datuk Ahmad. Pendakwah ni semua orang pendakwah sebenarnya. Tak ada lagi pendakwah ni sebenarnya, dakwah pilihan pun ada. Katalah dia buat perangai yang baik apa semua tu, dia berdakwah dah sebagai orang Islam. Sebagai sekarang ni, kalau satu orang berkasa, kalau satu orang berjuang membunuh orang apa semua, dia kata kerana dia berdakwah, umpamanya macam-macam lah cerita, sebenarnya dia tidak berdakwah. Dia menunjukkan perkara yang haram di sisi agama, umpamanya agama Tuhan tersebut. Jadi pendeknya sekarang ni, pendakwah ni ada 2-3 lah. Kita tak boleh kata ustaz saja mendakwah. Ya, kita sendiri pun pendakwah juga, walaupun bukan ustaz lah kadang-kadang. Ya. Saya dah boleh faham apa tu tujuan Surah Firdaus tu, maknanya kena ada titik tu kadang-kadang luas, kadang-kadang sempit begitu kan, jarak-jarak tu. Jadi macam inilah, dalam convention baru ni, ini saya nak belajar ni daripada 4 orang yang bijaksana tu. Dalam convention dakwah baru ni, kita sudah buat keputusan. Dan Sri Zul pada Dr. Kamil pada sini ya. Kita dah buat keputusan, Datuk Ismail sendiri pun dia chair satu sesi. Bahawa kita perlu ada satu dasar dakwah negara yang boleh menjadi satu apa yang kita katakan tadi, satu dasar, satu dasar rahmatin lil alami. Lil alami tu yang parti politik tu. Lil alami tu parti politik yang Tun Mahathir kata yang menang jadi pembakar. Oh, cuma ada habis lil alami tu. Jadi yang ada hak ni ya wasatiyah. Dia mukakan sebagai keluarga tu, maknanya ada flexibility dalam keluarga. Tidaklah keras sangat, tapi tidaklah loose semua sekali. Jadi kalaulah MDN nak mencadangkan supaya kita punya standard Malaysia itu boleh kita gambarkan di dalam sebuah dokumen yang kita katakan dasar dakwah negara. Misalnya dasar pelajaran negara ada, dasar ekonomi negara ada, dasar tanah negara ada. Jadi boleh ke ada kemungkinan ke ataupun dia akan gagal kalau macam tu? Ya, ada. Saya nak Datuk Mahmud. Dalam politik, orang politik kena berdakwah bilhal. Kalau dalam parlimen dia maki hamun ke, orang cakap dia tak ada adab ke, itu bukan dakwah. Saya ingat itu satu dakwah bilhal, contoh. Sebab dia lah contoh. Maksudnya pimpinan ni mesti pemimpin dan termasuk juga dalam hal adab. Dakwah ni sebenarnya harus beradab. Harus ada motivasinya. Dan harus ada objektifnya. Harus ada ilmunya. Sebab itu dakwah itu dakwahnya. Sebab kalau dakwah tanpa ilmu tak boleh. Tapi jadi maknanya kalau kita cakap dalam konsep dasar dakwah negara, maka kita banyak juga memberi pandangan kepada soal adab. Begitu. Soal adab lah, tak mudah Allah kerana kata rahu dalam ihsan kan. Kita ni buat apa-apa pun, kita anggap Tuhan ada. Jadi kepada Tuhan, kita menyembah Allah. Menyembah Allah ni mana kita buat baiklah. Ada bersama kita, Tuhan ada bersama kita. Tuhan semua, soalnya ada Allah melihat kita. Kalau kamu tengok Tuhan, kalau kita tak dapat tengok Tuhan, Tuhan tengok kita. So we must be very careful. Apa guna kita buat pun, sebab kita ni orang lama, Mak Nek. Kita orang lama ni. Kita dulu siapa yang mengajar kita? Mak bapak kita. Sekarang tak ada. Sekarang gadget yang mengajar. Jadi itu menjadi banyak masalah. Dan kita pun sukar nak defend atau golongan-golongan ekstremis agama ni. Agama Islam lah katalah.
Pergi bunuh orang ke apa semua. Kita tahu dia buat tu kerana kerana terpaksa. Ha, itu patut kita kena tolong. Macam di Palestin. Kenapa dibiarkan dia buat dibuat begitu oleh pihak Israel? Kerana sama-sama Islam tidak bersatu. Ya? Nah, jadi banyak masalah kita tahu. Kita patut tunjuk contoh yang baik. Itu je dakwah ni. Tapi tak nak cari wasatiyah tadi, bolehlah. Ya, ya. Maknanya secara dasarnya, untuk mencari satu standard Malaysia itu dengan memperkenalkan dasar dakwah negara sama ada boleh diterima ataupun tak boleh diterima. Adakan satu dokumen. Kemudian kita nak kelahi dalam dokumen tu tempik luasnya ke sana, ke sini, kanan, kiri, depan, belakang tu kita terbincang semula. Tak apa, tengok pandangan orang. Dia, dia Datuk bagi saya kan, yang seperti mana yang tadi saya sebut, dia kena ada orang yang membawa inisiatif ini. Istilah kena ada orang gila-gila. Kan? Kalau kami, kita duk, kami lah nak jadi gila-gila yeah. tu, dah gila-gila dah pun. Kena ada orang berani bawa benda ini. Sebab kalau kita nak tunggu apa orang ni, dia takkan setuju kan. Jadi, bawa idea tersebut dengan sediakan dia punya poin-poin yang berkaitan tetapi sebab bila sebut dakwah ini dia luas bila kita pecahkan kategori apa pendidikannya, ekonomi, itu pun satu bidang dakwah. Kemudian kita macam ni, kita macam tiru macam dasar dakwah, dasar pendidikan negara. Kita katakan dasar pendidikan negara tu banyak berpandukan kepada penyata rahmat atau penyata razak. Ah, begitu. Jadi kalau dasar tanah negara Tan Sri Zul ada sini. Jadi macam mana tu kalau kita macam China ni? Tadi ni nak ayat tadi pasal surah Al-Hujurat. Ayat 13. Oh mankind, sorry lah. Pakai translation English ni. Okay, oh, okay, okay, mankind, we created you from a single pair of a male and a female and made you into nations and tribes. But you may know each other, not that you may despise each other. Verily, the most honored of you in the sight of Allah is the one that is most righteous of you. Yeah, yeah, jadi, yeah. Kita kena saling faham, memahami. Kita tak boleh ada like so rigid that Islam has like this in one track. And then tadi saya nak, Prof Irwan tadi dia, sebut pasal LGBT. Saya amat terkesan jugalah dengan kenapa kita nak go against LGBT, you know, walhal mereka tak ada, unless they have committed a crime, kan, they have done nothing wrong. And especially yang semalam saya baca, Sajat telah ditangkap. Just because the basis was it, what she was dressed dalam baju kurung apabila menghadiri satu majlis. Jadi bagi saya, it becomes, the focus is not on rahmatin lil alamin lah. Tapi gini Datuk Nek, panik Datuk Bungsi. Satu soalan. Datuk Nek tu ayah dia. Sorry saya tak faham. saya sokong tadi Firdaus tu. Sebab dia kata dia pakai apa semua tu dia tak kisah. Sebab itu adalah satu identiti orang. Dia pakai kan baju Cina ke apa ke, tapi as long as his heart is clean. Ha, dia punya mind betul, dia punya attitude betul, itu betul Firdaus. Ramai tak boleh nak kata gitu. Tapi kalau berkenaan dengan perkara yang dilakukan yang bertanggah dengan Islam. Ya. Jadi yang itu kita tak mau. Sebab takut dia, bila dia buat yang berlanggar dengan Islam, kita tak ambil tindakan dan kita tak pergi. Tapi saya puji Menteri Agama baru ni, dia kata macam yang apa yang mimpi tu, yang tengok Nabi bersama tu. The lady tu. Dalam masa beberapa minggu ni, beribu orang ikut dia. Dia kata perang dunia ketiga akan berlaku. Dia kata ini orang sudah salah. Jadi perlu dia dipanggil dan diberi tarbiah, diberi pendidikan. We have to educate her. Sebab dia sudah berlanggar dengan mainstream punya pandangan. Dan hukum pun berlanggar. Jadi dalam undang-undang pun maknanya dia bertanggah. Cuma mungkin tidak perlu pergi kepada polis masuk jail lah. Tapi makna dia ditarbiahkan. Itu satu contoh daripada Islam. Makna we have to, ya. Yeah. Betul. Puan Nek. Satu soalan untuk Puan Nik. Puan Nik kata tadi apa berkenaan dengan LGBT, maknya apa semua tu kan, mereka tak buat apa-apa kan. Saya nak tanya Puan Nik, tahu tak kebanyakan, khususnya maknya lah yang transgender ni adalah pekerja seks. Oh, nanti dulu tu. Yang tu tunggu dulu. Tak apa, kita ingat kena yang boleh tak apa. Yang tu kita kemudian kan. Yes, I do work with a lot of the LGBT and okay. Itu mungkin dalam
Okay. Dalam private discussion. We are not going to discuss this matter. Okay, yeah. Sekarang ni macam ni. Sekarang ni kita nak bincang. Nak tambah sikit je, Pak Mut. Tidak nak kata apa. Nak tambah sikit je. Sila. Contoh kita kata, saya tidak mahu menjadikan ini debate sebab kita jadikan dia satu diskusi. Yes. Santai. Macam kita duduk di rumah kita, adik-beradik kita, sepupu kita, satu duduk di dapur, satu duduk di balai. Satu keluarga. Ini saya nak buat pengakuan sikit lah. Saya sering berkata dengan sahabat-sahabat yang rapat dengan saya, saya kata, in terms of Islamic belief, I'm very orthodox. Tetapi when it come to other matters, I'm quite liberal. I'm quite liberal in that sense. Cuma apa yang saya nampak adalah, saya sangat menarik. I mean, with due respect kepada Puan Nick dan sebagainya. I mean, kita boleh ada discourse. I love to have more discourse dan sebagainya. Bincangan. Private lah. Macam contoh, bila kita kata tentang, I'm not referring only to LGBT alone lah. Sebab nanti orang nampak kita homophobic sangat kan. Although we are not. Cuma, kita sebagai Muslim, dia isu kat sini adalah, let's talk about as a Muslim first. Sebelum we go to the law of the land lah. Kita kata kita nak mencari standard dakwah Malaysia. Standard dakwah Malaysia, tadi kita dah sebut keanjalan, tetapi dia mesti ada had dia. Jadi kalau kita hidup kat Malaysia, kita bukan hidup di barat, bukan di negara lain. Jadi hidup di Malaysia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya undang-undang negara itu. Jadi kalau kita refer hanya kata macam golongan LGBT dan sebagainya, adakah mereka telah melakukan kesalahan menurut undang-undang negara? Then obviously it yes, sebab cross-dressing di situ dah telah ada. Dan kalau kita kata sebagai Muslim, we put aside the law of the land. Macam mana kita nak beriman dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Allah melaknat golongan lelaki yang berpenampilan seperti perempuan dan perempuan berpenampilan seperti lelaki? Dan bagaimana kita nak beriman dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh kita untuk amar ma'ruf nahi munkar? Saya tak setuju golongan yang ambil tindakan sendiri dengan pukul ataupun mendera golongan LGBT. I disagree with that lah. No, I don't. Tetapi mereka ini perlu dicegah supaya kita nak bagi tahu kepada masyarakat bahawa this according to Islam as a Muslim, this is not the right things to do. We respect, tetapi we respect kena ada limit. Kita tak boleh kata hanya based on humans right, therefore everybody have the right to do whatever they want. Jadi di mana kita letak the law of Allah sebelum kita kata as a Muslim, kita tak mau cakap law of the land. Islam ada humans right, tetapi macam mana kita nak before humans right, where is Allah's right to be obeyed? You see? Jadi di situ perlu ada, kita kata, titik tengah dia. In which, kita jangan terlalu ekstrim sehingga kita ambil tindakan sendiri menghukum golongan LGBT. But in the same time, kita jangan terlalu bebas sehingga kita kata there is nothing wrong dengan mereka. Maka di situ, when we say nothing wrong, there is something wrong already. Sebab telah bercanggah dengan hadis Nabi untuk kita tegur, untuk kita memperbetulkan. That is apa yang saya nampak. Mengenai lelaki yang berpakaian wanita yang saudara Firdaus cakap tadi. What about itu semua adalah cultural sebenarnya. Sebab kalaulah saya melihat sekarang lelaki ramai yang pakai jubah. Jubah tu macam pakaian perempuan sebenarnya. Adakah lelaki yang berpakaian jubah tu seolah-olah berpakaian seperti wanita? You cannot say okay, lelaki berpakaian seperti wanita just because she pakai baju kurung or something like that. And then dalam hadis Nabi, I'm sure Rasulullah bukanlah seorang yang benci kepada LGBT. Sebab dalam hadis ada hadis di mana seorang trans berada di rumah bersama dengan isteri-isteri Nabi dan tinggal bersama. Sehinggalah satu hari tu the transgender tu beritahu kata okay, dari belakang nampak lipatan 6 tapi sebenarnya lipatan 8. Okay, that was the hadis. Ustaz, apa dia 6 dan 8 tu ni? No, okay. This was a story of the trans that was living in the community with the wives of the prophet. He was describing the body of the woman. She was saying that, oh okay, daripada belakang orang tu nampak lipatan ada 6. Sebenarnya ada 8. So when the prophet heard that, what the trans said, he said, oh that means ada rasa, she actually knows the body of a woman. So that's in hadis. Kan betul kan saya... kalau saya salah pasal hadis tu? Okay, I think very interesting. I love it. I mean in the sense that kita punya discussions tu. You see, we stay away from labeling dan sebagainya, gaduh-gaduh kan.
apabila Puan Nick sebut tentang lelaki sekarang ni ramai pakai jubah, tetapi kita kena faham konteks jubah dalam masyarakat Arab adalah pakaian lelaki dan dia ada warna-warna yang tertentu. Okey, itu satu. Tetapi adakah kita nak kata terus LGBT, kita kata transgender, mereka yang berpakaian skirt pendek, itu budaya mana pula? Dan itu bukan budaya, tetapi itu memang pekat pemakaian khusus untuk wanita. Pakai string, spaghetti string. Adakah itu budaya sebuah negara ataupun budaya sebuah tempat? It's not. Dia adalah pemakaian khusus untuk wanita. Bagaimana that is the thing yang kita kata, you know, berpenampilan seperti itu. It's not about the dressing. Kalau kita pergi ke island, kalau mereka pakai tradisi mereka. Yes, correct. No. I'm going to that. I'm coming to that. It depends on where we are. The geology of it all, kan? Betul. So, I agree. Memang Datuk. Jadi kalau kita datang ke Malaysia, we are here in Malaysia. So here in Malaysia, those yang dress macam tu, kita memang kena pasti dia adalah lelaki, dia ada lelaki ataupun perempuan. Kita tak Malaysia, kita tak akan kata, oh dia. Okay, nanti dulu. Nanti dulu. Saya mungkin saya rasa masa kita banyak ke arah LGBT tu, kita cari pula yang asas. Itu perbincangan santai kan, Datuk? Itulah. kita santai-santai, tapi sekarang ni Datuk, kita nak bawa satu standard yang apa boleh terpakai kepada, kalau tak semua pun, kepada kebanyakan pendakwa. Okay, isu yang tadi saya kaitkan tu, saya sendiri pun tak suka nak bergaduh-gaduh ni. Cuma nak cerita dalam berhadapan dengan apa komuniti LGBT tu, dia kena ada cara dia. LGBT lagi. Tak, itu sebab apa, kita dari satu aspek saya terlibat dengan dakwah LGBT. Yang saya tak terlibat dengan orang asli kan. Okay. Itu sebagai contoh. Jadi maksudnya kita nak bawa satu gagasan, satu idea macam mana kita nak berhadapan dengan mad'u. So bila kita nak bangunkan satu standard, kita kena jemput ataupun ajak orang-orang yang memang terlibat dalam lapangan tersebut. So kalau contoh saudara Fidaus, yang terlibat dengan non-Muslim yang convert. Okay? Khususnya daripada komuniti Cina. Kan, maka kena jemputlah doktor apa saudara Fidaus, jangan jemput saya sebab saya tak ada kena mengena dan saya tak ada pengalaman tersebut. Itu maksud saya. Okay, dan okay, kita okay. Nanti Nick tanya tadi tentang hadis yang dibaca tadi. Okay. Hadis tu betul, tetapi jangan lupa hadis yang saudara Fidaus sebut pun hadis juga, perkataan laknat. Kemudian hadis-hadis lain yang Rasulullah mengeluarkan ataupun istilah halau lah. Kan? Mukhannas ataupun kita panggil lelaki lembut yang berada di rumah okay, itu. Okay. Jadi sebab itu kita tidak boleh hanya melihat satu dalil. Kita kena lihat banyak. Cukup. Saya rasa LGBT sebagai satu item dalam perbincangan kita sekat dulu lah. Ha? Mungkin tak boleh nak menjurus satu sangat. Kita nak melihatnya, penyelesaian kita adalah penyelesaian dakwah gitu kan? Kita setuju. Ya. Bukan penyelesaian hukuman. Tapi apakah dalam dakwah? Kita nak nafi langsung hukuman? Ataupun bagi orang undang-undang, dia method dia menghukum. Adakah dalam menghukum tu dia tak ada langsung consider mengenai dakwah? Datuk, okay. Datuk, saya nak mencelah sikit Datuk pasal inclusivity, di antara dakwah utama yang kita harus membuat adalah inclusivity. Jadi kita kena include everybody. Okay, tak boleh nak pilih, oh okay, orang ni kita tak boleh nak include. Orang ni kita tak boleh nak include. Okay, dah jadi macam, we are making it like an exclusive item, which we are not. Bila kita berdakwah, kita kena berdakwah kepada semua. Tak kira lah apa perbezaan pendapat ke apa-apa ke, okay? Jadi kita tak boleh meminggirkan mana-mana kaum, individu. We have to respect everybody's right lah, okay? Jadi kita, bila kita sebut macam, I know you don't want us to discuss about it, but it comes to the fact that we cannot pinggirkan mana-mana individu. Okay. Dalam masyarakat. I think memang betul kita akan dakwah menyeluruh, semuanya kita santuni, tak kira dia orang ada duit ke tak ada duit ke, dia beramal ke tak beramal ke, kita cuba santuni sebab dinu wa nasihah, agama itu nasihat kepada Allah. Betul. Supaya you see, saya secara peribadi saya jarang kongsi benda macam ni sebab ada benda yang saya, kebanyakan benda yang kami buat
saya cuba keep it private because my dakwah is not a public show. My dakwah is a pleasure to seek Allah's pleasure. Okay. Jadi yang ini saya share secara peribadi. Contoh kami menyantuni golongan gelandangan, kami menyantuni golongan-golongan LGBT again. So, kami menyantuni golongan-golongan yang fakir miskin. Tapi insyaAllah lah, saya percaya sahabat-sahabat ataupun datuk semua tak pernah nampak kami share gambar kami di gelandangan. Mungkin ada satu dua gambar gelandangan, tapi dengan LGBT tak pernah. Sebab apa? The fact is, bila mereka datang, kami berborak baik-baik, mereka datang dengan baik, kami pergi kepada mereka pun, kami pergi ke lorong pun, tapi tak pernah ambil video, tak pernah ambil gambar. Sebab mereka juga ada mak bapak. Mereka juga tahu, some of them, they know it's a test. Saya selalu kata, and I've been very consistent, saya kata kita yang normal ini, kita diuji dengan tarikan nafsu kepada jantina berlawanan. Tapi mereka diuji oleh Allah dengan mereka ada nafsu kepada sesama jantina. Both are being tested. Kita kena santuni. Tetapi kalau if we have someone, kalau contohlah kita nampak orang minum arak, dia kata, eh minum arak ni okay, jom kita minum sama-sama. Then kita tak boleh. So likewise, kalau dia golongan yang dia tahu dia ada, saya ada kawan banyak Datuk. Saya ada banyak kawan yang macam ni. Saya masih berkawan dengan diorang. Kalau ada chan, memang bawa diorang berforum, dia akan tahu macam mana saya bercakap dengan diorang. Saya tak ada hukum diorang, tak ada. Saya cuma diorang tahu that it's wrong, dan mereka tahu, you know, dia kata Firdaus, I'm struggling, you know, make me macam tu. Inilah, kalau dalam agama kita, Nabi pun sendiri dah pesan lah, banyak benda lah yang kita kena tahu. Dalam agama kita ada hukum wajib dan haram. Wajib dengan sunat, haram dengan makruh, lagi satu ada hal atau harus. Wajib, sunat, haram, harus, makruh. Jadi kita sekarang ni bila tiba tentang perkara yang wajib, itu perkara yang wajib kita kena buat dan wajib kita tengok dan wajib dibuat oleh semua orang. Yang sunat tu tak apalah, dia buat kata apa, tak buat pun tak apa. Jadi sekarang ni kalau seorang tu buat satu benda yang salah, maka kalau dia benda tu wajib, kita kena bagi dah pandangan kita. Dan sebab tu ada hukuman dan sebagainya. Sebab itu Nabi pun dulu ni, dia diajak oleh kaum musyrikin. Dia kata ginilah, kita gilir menyembah Tuhan. Kamu sembah 2-3 hari, kami sembah 2 hari. Tuhan yang sama. Tapi Nabi turun kuliah ayuhal kafirun kan, la'abunu ma'ta'budun. Yang itu maknanya, satu perkara yang pasti kita lakukan, satu benda itu. Jadi tadi pun kalau dia nak pakai LGBT apa tu di rumah dia, apa semua dia nak buat dengan di rumah saja, itu tidak ada masalah lah. Tapi bila dia keluar benda-benda tu tak boleh. Sebab itu memang hukum Islam, saya tak tahulah kalau boleh kita kata hukumnya. Dan dia dah akan melibatkan benda lain lagi. Jadi sebab itulah dia tak boleh lah. Itu saja. Okey Datuk, nampaknya kita punya perbincangan sangat menarik kan. Dia punya intro tu banyak daripada benda saya nak masuk. Eloklah hidup sikit. Yalah, saya masuk sikit kan? Masuk sikit. Bila kami fikir nak buat, Tan Sri nak campur ke Tan Sri? Ada nak tanya soalan je. Boleh. Pasal ini bincang pasal standard. Yalah. Contoh mudah orang biasa lah. Ya. Jadi orang biasa macam, orang biasa, contoh masalah standard ni, contoh istilah je. Macam istilah ustaz. Semua orang ustaz. Sehingga kan, pelbagai-bagai ustaz ni berbagai perangai dan berbagai hukum. Ustaz juga. Ramadhan dah ustaz. Jadi tak ustaz pun. Pasal ustaz tak tahu di mana. Contoh standard. Jadi bagaimana kita nak buat? Yang ni bukan ustaz lagi. Dia pendakwah tapi bukan level tu. Jadi dia tak boleh keluar fatwa, tak boleh keluar apa-apa yang pelik-pelik lah. Tak biar. Kalau tidak, masyarakat konflik sekarang ni. Macam cikgu juga. Macam cikgu. Dia setengah tu cikgu tuition pun dia kata cikgu. Jadi apabila berlaku tak bagus, semua cikgu gelap. Jadi itu masalah standard. Macam manakah kita nak contoh je, contoh mudah dari segi standardnya. Supaya masalah standard. Itulah. Kan dalam sekarang ni banyak sangat ustaz yang dalam YouTube, Facebook, semua kan. Semuanya kita label sebagai ustaz lah, kita panggil dia ustaz. Tapi dalam Facebook tu sendiri ada community standards dia. Dia ada community standard dalam YouTube di mana yang mana ini juga menjadi cabaran juga bagi kita, cabaran media sosial. Ya, jadi yang terlalu terbuka. Jadi sesiapa saja pun boleh jadi ustaz kan, Tan Sri?
Jadi kita harus cari mana perbezaan dia. Samalah kalau kita nak buat dalam majlis dakwah negara ni, macam community standards dalam YouTube atau Facebook lah dia ada. Okay, okay. Ha. Yeah. Saya bulan lepas bila ada meeting dengan MDN, saya bukan ahli MDN lagi, tapi bila ada meeting, saya antara perkara yang Tan Sri sebut tadi, perkara tu saya cadangkan. Saya kata, saya secara peribadi, orang panggil ustaz, saya kata saya tak setuju, saya tak selesa sebab saya bukan ustaz. Betul. Sebab bagi saya, gelaran ustaz tu adalah satu gelaran terhormat untuk mereka yang dah struggle belajar agama betul-betul for 6, 8 years, 10 years, 15 years, and you suka-suka bagi kepada orang yang baru cakap agama terus bagi ustaz. Saya kata no. Tapi kalau kita nak, saya kata, saya minta jasa baik MDN, letakkan standard kat situ. Letakkan senarai ustaz. Contoh ustaz yang mengaji ikhrok pun ustaz juga. Cuma kita letak, dia adalah ustaz, tapi dia adalah ustaz dalam bidang mengaji, kiraat, dia adalah tafsir dan sebagainya. Saya kata, saya tak suka, saya tak suka orang panggil saya ustaz sebab saya bukan ustaz. Nanti orang kata saya humble bragging. Bukan humble bragging. Saya lebih selesa dipanggil Bro Fidaus, Brother Fidaus, Saudara Fidaus sebab saya pendakwah. Tanya Temut. Ustaz tu kalau ikut original punya term, Ustaz Sayyid Dr. Mahmud Zuhdi atau mana Profesor Mahmud Zuhdi. Bila dalam agama ni semuanya ustaz. Padahalnya dia mengajar agama apa semua dia. Yalah, tapi itu makna daily use tu, ustaz tu maknanya guru agama lah. Jadi sekarang ni, bila guru agama, makna dia kena mengajar agama. Dan dia mengajar agama, sepatutnya keluar daripada ilmu yang betul-betul beragama. Kadang-kadang dia membuat agama, dia belajar agama. Esok tangkap tengok ustaz yang bawa pelari dadah ke apa ke. Jadi maknanya sekarang ni, agama tak boleh dihubungkan dengan kebaikan. Itu yang Tansri kata orang confused tu. Tak apa lah. Itu je lah. Masa saya makan pendeknya ini kurang, jarang lah. Sepatutnya dia kena jagalah. Tapi tidak semestinya. Sebab Nabi sebut ni, saya tanya Datuk Mut, betul tak? Unzur ila maqal, wala tanzur ila manqal. Nabi kata, kamu fikirkan, perhatikan apa yang dia sebut. Jangan tengok siapa yang cakap. Kalau dia cakap benda tu baik, guna untuk manusia, dan menggunakan universal values semua tu, ikut. Tapi kalau dia cakap tu benda siapa pun, ulama macam mana pun, kalau dia cakap tak betul, jangan ikut. Tambah pula dia buat tak betul. Jadi okeylah, okey, dari segi tu nantilah kita ambil lah maknanya. Dia nak kongsi benda yang kelakar sikit lah. Kalau bagi saya yang mu'alaf ni, kami yang mu'alaf ni, macam Datuk Ismail sebut, kalau bila kami pergi ke Jabatan Agama, institusi agama, kita siapa? Janji dia berkopiah, dia bersongkok, dia pak gad ke cuci toilet ke, kami panggil ustaz, assalamualaikum. Sebab kami tak tahu. Ada orang. Yang itu yang Tan Sri takut tadi tu. Sebab ada orang, kalau dia ustaz, dia tak dipanggil ustaz, dia marah. Kan? Kau tak panggil ustaz. Aku haji, kau tak panggil aku haji. Datuk, kalau kita merujuk kepada standard lah. Ini saya tengok standard-standard yang ada di Jabatan Standard, termasuk kalau Puan Nik dalam bidang undang-undang, semua akta dia akan ada bahagian tafsiran ataupun istilah definisi itu. Jadi dalam dasar dakwah negara yang MDN cuba inisiatifkan, kita boleh cadangkan supaya dimasukkan satu definisi. Sama ada orang luar setuju tak setuju, itu tak apa, itu ke belakang dulu. Yalah. Kan. Itu kita nak bincang dia sebelum orang kita pening itu. Kita nak buat rumusan boleh tak, macam adab dalam majlis daerah, majlis dakwah negara ni, adab menghormati yang tidak sehaluan bersama dengan kita, berani menegur tak kira siapa yang melakukan kesalahan, termasuk orang Islam sendiri. Itu nahi mungkar lah. Dan yang ini mustahak. Takfiri. Bukan urusan kita untuk melabel sesiapa yang tidak sehaluan dengan kita. Okay? Kita kena contohi Rasulullah. Sifatnya terpuji yang universal adalah dakwah dengan sendirinya. Dan panduan kepada Quran. Saya bukanlah nak katakan tak boleh terima yang lain, tapi kita perlu panduan kepada Quran secara eksklusif untuk merangka dasar agar diterima sebagai titik persamaan dari diversity penganut agama Islam. Itu yang saya boleh rumuskan daripada apa yang kita note dan linear kita recording ni. Prof, satu lagi Prof. Kita dok panggil ustaz kan. Paling-paling saya
terkesanlah apabila ustaz-ustaz tu terlibat dengan skandal, kontroversi. Ustaz yang have sex with budak-budak, you know, ada skandal, semua tu kita tak boleh. Sepatutnya kalau dah ustaz tu, kita kena, dalam bayangan saya, seorang yang perfect. Jadi saya tak nak jadi ustazah sebab saya bukan perfect, kan. Jadi bila kita ada label ustaz tu, kita tak boleh, orang tu tak boleh menerima rasuah, orang tu tak boleh ambil duit kemudian pergi ke Palestin, kemudian tak buat apa yang diamanahkan. Cukup, so, janganlah dok sebut benda-benda sensitif. Dia kena cemut. Kalau kita berikan benda tu, panjang lagi tu. Nek. Dia gini, kita nak larang orang. Nabi pun sebut, mana kita boleh larang orang buat tak baik. Tapi ada nak kuasa kita. Kita guna dengan perkataan, perbuatan, hukum. Tapi kalau tak boleh, dia dalam hati je. Sebab dia ada authority ni. Itu yang buat salah tu. Okay. Masalah. Nanti saya nak bagi peluang tu juga. Boleh setengah seminit ke Prof. Yusuf. Kita dengar saintis macam mana. Dari segi standard ni. Dia ni Profesor Sain. Prof. Yusuf. Dr. Wood dan Arifin. Tapi jangan panjang. Saya potong. Saya nak sebut. Sebenarnya istilah standard ni bermula oleh orang lain. Itulah yang tanya tu. Sebabnya ialah. Kalau kita buat satu alat itu tidak standard macam dulu. Ada yang menggunakan inci dan ada yang menggunakan meter. Kemudian ada guna skru bila pusing dari kanan dia masuk dalam. Tapi dia bila pusing dari kanan dia keluar. Jadi kurang kabur. Oleh kerana itu dalam sains ni kita guna secara universalnya supaya kita ada satu standard. Itu yang digunakan standard asal-asalnya. Tetapi ingat, dalam sains ini, sains hanya mengkaji alam tabi'i, iaitu alam yang sudah mengikut fitrah. Apatah lagi alat itu, benda-benda itu seperti kereta dan sebagainya yang tak hidup. Kalau lembu kambing pun kadang-kadang dia makan ikut juga. Sebab rumput di Australia tak sama rumput di Malaysia, kan? Dia kambing-kambing juga. Tapi kalau yang alat yang ni, dia memang standard. Jadi kalau space station di angkasa itu yang Russia nak pergi sama dan Amerika nak pergi sama, dia mesti standard. Okey, jadi itu dalam sains. Tetapi apabila kita nak gunakan kepada manusia, ini jadi masalah. Sebab sains very objective. Ya. Sedangkan manusia, itulah. Manusia itulah. Dia tidak objektif. Dia ada yang subjektif. Kalau macam tu, Prof, sampailah kepada soalan saya seterusnya, iaitu ketakutan dalam diri kami. Dan saya nak sebut ini. Dan oleh kerana demikian, basic foundation itu mesti diselaraskan. Itu distandardkan. Kalau tidak ada part mazhab. Ada part mazhab ni yang membenarkan perkara-perkara yang dibenarkan. Macam istilah ustaz ni. Istilah ustaz ini itu budaya Melayu. Kalau tersebut dekat England, orang tahu kat kita itu istilah ustaz, istilah ulama. Saya dalam Islam Madari itu. Islam Madari itu Islam Melayu. Dia tak faham pun kita. Jadi yang pertamanya ialah penggunaan perkataan standard itu, dia hanya benar berlaku bila dapat distandardkan secara universal. Tetapi bila bukan kepada manusia, dia tak boleh. Dia kena dibenarkan juga hal-hal yang berhubung dengan adatnya, budayanya, urufnya dan tata cara. Tapi maknanya dia mesti ada kelonggaran sekelas standard tu luas dalam sahihwe. Betul, tapi basic foundationnya sama. Ada orang di Amerika, dia bawa balik kiri. Lain dia. Terima kasih, Prof. Saya tak nak lebih pada 2 jam. Kita takut panjang sangat. Takut orang marah. Saya lagi. Tengah jam lagi. Nak pergi sikit lagi, kan? Bila kita kata nak memperkenalkan dasar dakwah negara, ada benda yang menakutkan. Apabila kita memerhatikan dasar tanah negara tidak 100% berjaya. Dasar pendidikan negara juga. Dasar ekonomi negara juga. Kalau kita set satu dasar dakwah negara, tetapi kalau tidak berjaya, berapa peratus kita boleh betul ansur? Dia gini, Tok Mok. Pada saya, standar dakwah ni, kita kena sedar kita ni hidupnya dalam 3 dunia. Pertama, dunia sebelum kita. Itu kita kena tahu itu Islam buat macam mana kemudiannya. Ini dunia kita dan dunia yang akhir. Kita three phases of life. Yang itu standarnya satu.
Ya. Yang kedua standardnya maknanya sekarang ni kita kena ikut apa yang tertulis dalam ilmu Islam. Ha, itu kita must be knowledgeable tentang standard ni. Kalau tidak, umpamanya sekarang ni, yang mana kita nak utamakan? Hidup kita di dunia ataupun hidup kita di akhirat? Nanti lah hidup sebelum ni. Saya ketika itu sama. Tapi sekarang ni, kebanyakan ustaz dakwah dia ialah tentang hari akhirat. Dakwah dia tentang hubungan dengan Tuhan. Dia jadi very selfish budak-budak sekarang ni. Apabila dia sembahyang, dia baca doa, dia baca kunut dan dia tahu itu sikit-sikit, dia jadi orang Islam yang baik. Sedangkan di dunia dia tidak jadi Islam yang baik. Dia tengok gadget itu saja dan dia tak tahu lagi nak macam mana taat ibu bapa dia, nak tolong kawan-kawan dia dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita kena balance antara dunia semua ni. Paling banyak kita hidup di dunia. Ya, bukan mana tinggal akhirat. Yalah. Itu tengoklah kita akan bincang antara ritual dengan after survival, dakwah. Ritual dengan perdoaan. Saya nak tanya ni, tadi Nick kata kita kena balik kepada Quran, begitu kan? Kepada Quran. Ya. Jadi saya nak tanya, sejauh mana literature tu boleh kita gunakan? Nak buat semua sekali? Sebab tak Quran boleh. Tu wahyu, kan? Ya. Jadi peranan literature dalam memberi kepahaman kita tentang wahyu yang ada dalam Quran itu. Ini masalah pun Prof Irwan, saya dengan Fit Malaysia saya ada masalah ni. Mana peranan literature tu? Macam mana? Quran tu untuk apa? Untuk percaya kat Tuhan. Macam Presuk kata tadi, kita mesti limit dalam empat mazhab. Yang di luar satu empat mazhab yang dia kata tentang sains, tentang ilmu hisab. Sekarang dia dalam faraid kalau dalam Quran. Mana Tuhan dah sebut setengah, 1/4, 2/8 semua. Itu bukan Quran. Itu dengan itu standard dengan, mana standard tu standard sains, standard orang jadi anak. Daripada ibu bapa semua jadi anak. Dalam perut, kemudian keluar jadi manusia. Mula-mula dengan telinga, kemudian mata, kemudian baru otak. Itu semuanya dalam sains, teknologi semua ada dalam Quran. Kita nak standard tu. Jalan kita sekarang ni nak beritahu kepada orang-orang kita bahawa kita ialah umat yang dipilih oleh Allah dan Nabi Muhammad Nabi terakhir, dan kita percaya dengan apa yang dibawa oleh Quran, itulah akhirnya. Sebab tu lah bila Zakir naik pergi, ada orang masuk Islam dan semua, kerana dia tahu tentang itu, maknanya itu cara dakwah lah. Tapi Datuk, sorry. Apa tu bab hati tu very subjective. Okay. Jadi mustahil untuk kita nak objektifkan. Kalau bab fizikal bolehlah kita nak set satu piawai. Tapi kalau hati ni macam mana kita nak kalau hati ni kena tanya pendakwah yang itulah, tanya prof dengan apa tu Ustaz Firdaus lah. Mana hati? Apa kita tentang hati. Datuk, saya nak mengambil satu mungkin Prof Irwan nanti betulkan saya kalau saya salah. Sebab ada satu kata-kata daripada Umar bin Khattab, dia berkata ketika zaman Nabi, ketika Nabi SAW masih hidup, kami akan tahu perkara yang gaib apabila Nabi SAW mendapat wahyu. Tetapi sekarang Nabi telah tiada, maka kami menghukum secara zahir. Maka Islam tak suruh kita pergi cari benda yang gaib untuk menilai hati dengan takwa orang, kerana takwa kita sendiri pun kita tak tahu. Jadi bila kita kata nak buat satu standard tu, sebab tu saya kembali kepada persoalan dan jawapan saya pertama. Iaitu nak cari satu standard dakwah tu, dia perlu ada keanjalan flexibility tu. Sebab setiap orang berbeza. Kalau kita tengok dalam Riyadus Solihin sekalipun, Nabi SAW ditanya oleh beberapa sahabat yang berlainan tentang apakah jihad yang paling utama, Nabi tak jawab standard. Nabi tak jawab standard. Adakah Nabi tak ada standard dalam berdakwah? Tidak. Tetapi standard Nabi dia adalah flexibility berdasarkan kemampuan itu. Nabi SAW, dia letak satu, ini guideline, Prof Irwan tolong betulkan saya, Datuk. Betul. Nabi SAW kata, ini hadis ni saya selalu gunakan untuk motivate diri saya dan juga orang-orang lain. Iaitu saya kata, Nabi cakap very clear cut, dan cara Nabi susun tu, saya tengok dari sudut komunikasi, is brilliant. Dia kata, apa jua yang aku haramkan, jauhilah. Tapi apa jua yang aku perintahkan kalian untuk buat, Nabi tak kata kau kena buat sebiji-sebiji. Tak, Nabi kata do your best. Ini pedas. Nabi kata bila dia orang tanya Nabi tentang cara nak kahwinkan buah kurma. Yes. Dia kata antum a'raf bi umur dunyakum. Kamu lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kamu. Yang ni dia takkan cerita sebab itu.
Kemudian Nabi pun mana tidak pernah mewasiatkan macam mana nak pilih pengganti dia. Jadi sahabat-sahabat ni sendiri yang tahu cara pemilihan. Itu adalah umur-umur hal dunia ni, mana selagi tidak bertentangan dengan dasar Islam, okey. Jadi benar. Itu semaksud betul juga lah yang Firdaus kata tadi. Benda-benda yang lain yang Nabi sebut kita kena ikutlah. Dan Quran sebut kita kena ikutlah. Tapi itu basic asas. Tapi kalau benda yang tak betul ni, itu makna kita tahu lebih tentang macam mana mengikut kehendak agama. Kita tahu kaedah-kaedah. Ini tahulah orang-orang yang belajar fiqh. Prof, sorry. Tadi saya nak kembali kepada Quran yang Quran menunjukkan universal value. Yeah. Kalau kita tengok ya, bila kita tengok negara maju, okay, yang bukan Islam, okay, negara maju yang dapat mencapai nilai-nilai yang berada dalam Al-Quran. Okay? Dan mereka, walhal mereka tak ada pun membaca Al-Quran. Okay? Jadi buku apa mereka baca? You know? So ini sebagai bukti bahawa Al-Quran ini adalah universal. Dan kita perlu kaji semula pendekatan, secara pendekatan Al-Quran. Dan Saudara Firdaus, I just want to find out from you. You had said something about Allah has spoken there. Has God stopped talking to us? Has God stopped talking to us? I don't want it to be controversial, but I'm just asking. Islam is for all times. Okay, so God has not stopped talking to us. It is a continuous, so it evolves. I think Majlis Da'a Negara uses tajdid, is it? Is that the correct word? Tajdid, yeah. It can evolve. It becomes, it is not like regimented. In fact, I think the correct question is not about God's talking to us. It's either us as a human, have we stopped using our rational and our intellect to think? And we have to understand that bila kita cakap tentang intellect, akal kita dan sebagainya, akal kita perlu dipasakkan kepada wahyu. Kalau kita boleh melihat, tapi mata yang hebat melihat macam mana pun, tiba-tiba tak ada cahaya. Cahaya itu adalah wahyu. Sebab itu Quran salah satu namanya adalah Nur. Sebab mana pun mata kita boleh melihat beribu-ribu jenis warna, akhirnya tanpa cahaya, mata kita yang hebat pun tak boleh berfungsi dengan baik. Tak dapat berfungsi. You see nothing at all. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185, Quran ini adalah hudalinas wa bayinati minahuda wa furqan. Petunjuk. And it's very dynamic. Islam is not rigid. The problem is, kita ada kalanya kita yang merasakan Islam itu rigid, number one. And sometimes we put our words into God's mouth. Contoh, for example, kita kata, okay, kenapa ada manusia macam ni? Kenapa ada institusi agama macam ni? One thing yang kita tak realize adalah, iaitu we are all human. Are not perfect. Dan Allah tak pernah menjanjikan dunia ini sebagai suatu utopia in which all perfect condition will exist. Allah sebut dalam Quran surah Al-Furqan surah 25 ayat 20, each of you are being tested by you. You are my test, I'm your test. So masalahnya, human being, even us as a human, sometimes kita fikir, oh, kalau dia Muslim je ataupun dia ustaz, ustazah je mesti perfect. No. They have few weaknesses. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 28, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tak uji manusia melebihi apa yang dia mampu. Jadi we should take that out, that you know, if you are being called as a Muslim, you ada janggut, you pakai kopiah, you ustaz, ustazah, you must be perfect. No. You must live up to the messages as much as you can. You will still have your personal sin. We will still have it. Firdaus macam Zakir naik dah sekarang ni. Dah boleh ingat saya sekarang. Berkenaan dengan standard ni. Sebenarnya gini. Sebenarnya manusia sekarang ni sudah sampai klimaks kecerdikan dia. Jadi Quran tu sebut semua. Dan semua Quran dah sebut. Sebab tu orang semua boleh dapat tahu daripada Quran apa saja yang dia nak sekarang ni. Sebab dia boleh gunakan kecerdikan dia. I think we have to believe that Quran. Tomo Datuk, saya tanya tadi, adakah sama ada literature masih lagi berperanan? Oh ya, yeah, Datuk. Pandangan-pandangan klasik dalam berkenaan dengan standard ni, kan? Spirit standard tu sendiri dia bukan undang-undang. Kan? Dia bukan wajib ni. Sebab tu standard-standard yang dibangunkan oleh jabatan standard, dia ikut company, dia ikut organisasi. Dia nak apply,
barulah dia akan terikat dengan standard tersebut. Selagi mana dia tak apply, dia tak minta standard tu, maka dia tak akan terikat dengan standard. Samalah kalau apa MDN nak bangunkan standard dakwah Malaysia, perlu ataupun tidak. Bagi saya, ya, boleh kan. Tapi siapa yang akan pakai standard tu? Saya confirm lah, kita akan confirm, bukan semua pihak akan rojok. Dia gini, standard yang kita, kalau kita buat, dia kita akan libatkan juga JAKIM, YADIM dan badan-badan tentera. Betul, Datuk. Betul. Betul. Tetapi bila sebut dasar ni yang dia bukan bersifat undang-undang, even yang undang-undang pun orang tak ikut kan. Tetapi standard ini boleh dan perlu kita bangunkan supaya ia akan menjadi rujukan kepada mana-mana pihak. Saya bagi contoh sebab saya suka sangat LGBT ni kan. Kalau siapa LGBT ni kalau siapa yang nak dakwah LGBT ni, dia ada cara yang boleh dia ikut standard yang dibangunkan oleh MDN. Contohnya yang pasal literature tu dan juga apa boleh ada kaitan dan menjawab apa yang dibangkitkan oleh Puan Nik tadi. Saya teringat dalam di kalangan para fuqaha kita, mereka menyatakan mujarradun nukul minal masturati abadan dalalun wa idlal. Maksudnya kalau kita hanya merujuk semata-mata dalam semua keadaan A to Z 1 2 3 sampai 1000 hanya merujuk kepada literature yang para fuqaha kita kaji ataupun rumuskan pada zaman silam, dalalun wa idlal, dia boleh akan sesat dan akan menyesatkan. Okay. Tetapi jangan salah faham, ni buah ni kalau dapat dekat orang yang ni, dia akan cuba manipulasi. Maksudnya rumusan ijtihad para fuqaha kita zaman dulu itu berdasarkan teknologi, berdasarkan kemampuan yang ada pada zaman itu. Okay. Ada perkara-perkara yang kok mana pun wajib dan mesti kita kalau istilah tadi Puan Nik tajdid, ya, perbaharui, ya, betul, kita tak nafikan. Malahkan bukan kata sunat, bukan kata harus, wajib. Tetapi kita masih ada prinsip ataupun usul yang wajib dijaga juga. Jadi makna kata kalau nak tajdid semua satu Quran kan pun tak boleh. Jadi kita ada kita ada prinsip sawabit dan kita ada prinsip yang mutaghayyir yang boleh berubah, fleksibel anjal. Apa dari segi objektif utama kita tak boleh berubah. Syurga neraka tu mesti ada dalam otak dan minda umat Islam. Kan? Sebab itulah pengakhiran kita nanti. Tetapi wasilah, cara macam mana kita nak realisasikan itu, kita boleh berdasarkan negara, tempat dan juga situasi. Wallahu a'lam. Bagus, menarik juga kita berbincang-bincang ni. Okeylah, baguslah juga. Dia boleh gini tak tertemu? Kita kata sekarang ni dakwah ni memang tak ada standard dah. Kita bukan nak buat sains, bukan nak buat jual beli, bukan nak buat kereta dan sebagainya. Standard dakwah ni dunia dan akhirat. Ajaran wajib dan haram kena tahu. Sunat dengan harus boleh buat. Tapi maknanya kena tahu. Jadi ada sempadan-sempadan. Kita tak tahu dunia semua, tak tahu akhirat. Ada dua stream pengajian. Satu natural science, kemudian ada sosial. Tak apalah, kita tak campur. Yang proses kita. Maknanya ilmu yang kita nak belajar ni, ilmu ukhrawi, jannah, syurga semua kita belajar akhirat. Jadi kita kena mengajar juga ilmu yang banyak. Dia macam kaizen kalau Jepun tu. Kaizen dia tu makna dia mengajar pembaikan di masa ke masa. Kita dulu mengatakan islah kan. Jadi yang ini yang kita nak sekarang ni, makna jangan budak-budak tu cuma hanya diajar tentang perasaan selfish dia dengan Tuhan saja. Tapi dengan manusia, dengan alam, di rumah berapa orang yang siapkan tong sampah umpamanya untuk nak jaga alam saja. Tiba-tiba hari banjir dan sebagainya. Jadi maknanya kena hubungan dunia akhirat dan hubungan sebelum mati dan selepas mati. Yang tu kita kena ajar. So standardnya. Okay. Sikit je sebab saya ni. Kita tak ambil lagi, ada lagi. Banyak pun tak apa. Kalau kita panjang masa boleh ke, Dok? Rasanya banyak saya boleh belajar ni. Amba boleh belajar. Kita buat episod yang kedua, ketiga lagi. Tak boleh. Okay. Nak tanya semualah pakar-pakar dalam ni care. Sebagai seorang, I'm just not
tanya ni. Eh, ni apa kita maksudnya? Ni kita ni satu standard saja. Standard semua. Taklah, tapi hamba ni nak belajar. Ya, jadi nak tanya dalam surah Al-Baqarah 62. 62 kalau dalam bahasa translationnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang Sabian, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Apa maksud itu ayat? Kena tanya saudara Firdaus lah, ni dia bidang dia. Tidak lama orang okay, pandai-pandai ahli-ahli belakang. Saya ulama, saya bukan ulama, tapi saya sebab tu saya kata, in terms of belief, I'm very orthodox. Tetapi when it comes to teaching of Islam, the worldly matters, saya sangat liberal. Dan sebab saya suka bertanya soalan, menyebabkan saya masuk Islam. I'm still asking questions, walaupun ada orang tak suka, tapi I will still ask questions. And yang follow dekat saya dekat Facebook akan tahu, saya tak kisah who you are. Okay, what is your positions? If you are right, you are right. If you are wrong, you are wrong. Okay. Prof. Erwan, nanti tolong verify apa yang saya cakap. Ini apa yang saya belajar. Okay. Nak tanya nanti, nanti dulu. Belum Datuk Ismail jawab tu, nak tanya Prof. Betul. Dulu, mengikut penafsiran klasik, macam mana tu? Kalau ikut penafsiran klasik, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 62, ya, memang Allah sebut perkara itu. Tetapi kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Qasir, dikatakan, okay, Imam Ibn Qasir mengatakan bahawa betul, iaitu Sabi'i, Nasrani dengan Yahudi yang beriman, yang berbuat amal soleh. Tetapi kita kena lihat kepada dalam Quran, dia ada text and context. Ayat itu dia tak merujuk kepada Yahudi dengan Nasara pada waktu ini. Dia menyebut kepada Nasara Yahudi yang beriman kepada, yang ikut Nabi Musa pada zaman Nabi Musa, Nasara yang ikut kepada Jesus sebagaimana Jesus pada waktu itu, Hawariyunya dan sebagainya, Ansarnya. Okey, itu je. Dia tak merujuk kepada Yahudi pada zaman ini, dia tidak merujuk, sebab ayat itu kalau kita salah tafsir, apa yang dia akan buat? Kita akan mengatakan, dia akan contradict dengan ayat Allah dalam surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Tetapi kalau kita ambil ayat itu luar konteks, tak melihat kepada konteks, kita akan lihat itu adalah ayat seperti mempromosi semua agama adalah benar kepada pluralism. Ya, which is contradict. Quran tak akan contradict dekat situ. Wallahu'alam, mungkin Datuk dengan Prof. Saya rasa yang perlu sebut tu betul ni. Maknanya zaman kita kena percaya semua kitab suci, dan kita percaya semua Nabi Rasul yang dihantar sebelum Nabi Muhammad, dan kita kena mengaku itu adalah agama Allah. Jadi pemasa dihantarkan kitab Zabur ke ni, Injil ke apa semua tu, banyak orang yang mengikut, tapi makin banyak orang yang tak ikut. Dia ubah, dia tak betulkan, dia tak ni, dia, tapi dia itu yang hidup sampai sekarang ni, dia memang bukan Yahudi dan bukan Israel mengikut asalnya. Jadi sebab dia tak ikut Quran, dia tak ikut Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad yang last. Jadi betul lah, maknanya sekarang yang pedas kata gini, Yahudi kan, Nasrani kan sekarang ni, bukan lagi orang yang beriman dengan kitab suci, sebab mereka sudah ubah, mereka sudah menyeleweng daripada ajaran, mereka jadi fasik, bukan jadi kafir. Yang itu yang maksud tadi. Kalau sekarang ni dia tak boleh kata agama dia betul, semua betul tidak. Tapi that is your point of view, that mereka tak mengikut kitab mereka. Tapi there is no proof. Orang-orang lain pun boleh kata orang-orang yang mengikut Islam Quran pun is not. I think to say that there is no proof, I'm a student of comparative religions. I will not claim that I'm an expert. Okay, kita ambil contoh je. Kita ambil basic of Islam. Dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada apa yang sama dengan Allah, Allah tak berjisim. Very simple. Kita kata Nasara, adakah mereka menjadikan Jesus sebagai Tuhan di sisi Allah? Sehingga Allah sebut dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 171, wala taqulu salasa. Dan dalam surah Al-Maidah Allah kata, telah kafirlah orang mengatakan Allah itu adalah satu dalam tiga. So sudah Firdaus, tak ada limitasi ke tentang classical interpretation tu? Dia begini Datuk, kalau kita kata classical, classical dia ada masa dia. Dia ada masa dia dan dia ada kegunaan dia. Kita kata, sebab tu saya kata, when it come to belief, our belief is orthodox belief. Iaitu
It will never change. Sebab itu setiap Nabi dia bawa risalah yang sama. I can quote you something just to share with you my as a student. Okay. So, kalau kita kata dalam kitab Hindu, Chandogya Upanishad buku nombor 6 bab nombor 2 ayat pertama, Ekam Evaita, Tuhan itu satu. Okay? Ada Ekram Brahm Dutiya Nanasti Natasti Kinchan. Bhagwan ehi he, dosra nehi he, nehi he, nehi he, tapi nehi he. Itu, nehi he. Tak faham kita sebut tu. Oh, tu. Oh, dalam buku Deuteronomy bab nombor 6 ayat yang bab nombor 6, okay, disebut di situ bahawa Musa berkata, Syama Israelu Adonai Ilaihainu Adonai Ikhad. Dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Ikhad, Ahad. Dia adalah standard. Dalam Gospel of Mark chapter number 12 verse number 29, Jesus kata, Hear O Israel, Syama Israelu Adonai Ilaihainu Adonai Ikhad. Ahad, Ikhad. Dalam Grand Guru Sahib, kitab agama Sikhism, dia kata Ek Ongkar, Tuhan satu. Dalam Quran kata Kul Huwallahu Ahad. Jadi siapa-siapa yang kata God is more than one ataupun God dalam bentuk manusia, batu, kayu dan sebagainya, tafsirnya kita tahu based on Quran itself sekalipun out. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-Imran ayat 64, wala ta okey, itu kuliah al-kitab ta'alau illa kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala wala nusyrika bi syai'an, jangan menyekutukan Allah. Macam mana wala yataqiza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan ambil apa yang ada di sekeliling kita sebagai sekutu di sisi Allah. Dan Allah kata fa in tawallau, jika kalau mereka tak nak terima, faqulu syahdu bi anna muslimun, kata aku. Dan nak tambah satu je topik sekarang ni, Nabi Lut sendiri dia beragama, dia mengikut rasul, dia bawa agama, tapi isteri dia tak mengikut dia, jadi kafir. Yes. Nah, itu isterinya sendiri. Ada isteri dua, tiga isteri lain lagi. Malahan saya boleh kata, Jesus, kalau ikut penafsiran kita, kalau kita tengok dalam Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, Jesus kata, I by myself can do nothing. I hear and I judge. Yes. Okay? Okay, I hear and I judge. Dan dia kata, I do not do things by my own view. I hear and I judge what with the God that has sent me. Maksudnya, dia tak boleh buat apa-apa. So for us, Muslim maksudnya someone, seseorang yang menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Jadi dalam erti kata itu, kita faham Jesus dan kita percaya all those prophet, Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat ke-7, walikuli kaumin had, pada setiap zaman diutuskan Nabi. Akidahnya sama, syariatnya berbeza. Sebab itu kita kata, bila datang, contoh kita ada Malaysia ni, kita ada perlembagaan, kita kata standard, yeah, perlembagaan, kita ada parlimen, kita ada law. Bila satu undang-undang baru telah dikuatkuasakan, undang-undang lama tidak boleh digunapakai lagi dah. And yeah, sebagai lawyer akan tahu benda itu. So bila syariat, yeah, bila Quran telah diturunkan, dia telah baca dalam surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 48, Allah kata Quran diturunkan sebagai muhaimin untuk membezakan. Maka our yardstick, our standard dalam penilaian adalah apa yang sama dengan Quran dari kitab-kitab yang lain yang remnant masih ada, we accepted that. If not, then we will reject. Because itu adalah tafsiran daripada kita sebagai Muslim. Kemudian, saya sambung sikit. Boleh. Kita nak memahami Quran ni, sebab Quran ni hudan lil muttaqin. Dia hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni, satu, dia cerdik. Yang kedua, dia ingin mencari kebenaran. Okay? So, kita nak memahami Quran ni, dia tidak, macam tadi saya katakan, dia tidak boleh kita hanya berpandukan kepada terjemahan saja. Okay? Kita kena perlukan tafsir. Sebab itu kalau digunakan hujah ayat tadi, kan, innalazina amanu wallazina hadu tu, sebenarnya, dia ada kaitan dengan ayat yang turun selepas itu. Iaitu ayat, waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Kalau siapa yang mencari agama selain daripada Islam, dia tidak akan diterima. Okay, sebab itu kan, kalau kita nak faham satu lagi ayat, surah pendek, wal asri innal insana lafi khusr. Kalau kita berhenti setakat itu, kita akan faham, oh, kita manusia ni semua dalam kerugian. So, kita tak baca ayat sambungan tu. Ya, sebab penjelasan Al-Quran terhadap Al-Quran, kadang-kadang dia berlaku the next ayat. Kadang-kadang dia berlaku dalam ayat ataupun surah yang lain. Kadang-kadang dia dijelaskan dalam hadis. Ha, sebab itu kita memerlukan, kita panggil apa, untuk memahami Quran yang bahasa cukup tinggi, kita kena ikut disiplin ilmu dia. Disiplin ilmu bahasa Arabnya, disiplin ilmu usul fiqh dan lain-lain lah. Nah, itu secara ringkas. Wallahualam. Ya, kita gini, perbincangan kita tadi, kita kata nak mencari standard Malaysia. Saya nak balik pada soalan. Ya. Jadi, kalau kata kita dah terima Al-Quran dan Sunnah lah, ni masuklah dah. Quran dan Sunnah itu adalah satu pegangan yang
tidak ada ragu-ragu lagi. Jadi kita nak ambil standard kita di situ, tapi yang kita naknya ialah standard berasaskan kepada realiti di Malaysia. Okay? Jadi kita nak direct kepada Quran Sunnah itu, mungkin kita ada limitasi dalam kita punya kemampuan. Maka kita kena pergi cari literature. Macam apa tu, apa tu Irwan kata tadi. Jadi jadi literature tu banyak. Banyak. Jadi macam mana kita nak limitkan? Mana yang betul-betul boleh, yang ada boleh kompromi dengan kita nak cari standard Malaysia tu? Kami ada tak from MD. Kalau kita buat satu research yang based on research dan kesan dakwah kepada penduduk Malaysia. Kesan dakwah sekarang ni, yang selama ni kita ada kuliah subuh, kuliah maghrib, daripada sekolah agama, daripada penjajahan apa semua tu, kesan dia setakat mana? Dan kenapa masih banyak orang yang tidak beradab, tidak beramanah, tidak konsisten dalam ibadat dan sebagainya? Kenapa? Jadi yang tu kita kena buat dulu researchnya. Kenapa dakwah tidak berkesan? Jadi lepas tu pun kita tahu, boleh cadangkan dakwah mana yang kita perlukan untuk seorang itu mengetahui, menghayati, menggunakan kebijaksanaan, membaca dan sebagainya. Macam Nabi Ibrahim doa Nabi Muhammad, dia bangkitkan untuk dia baca, untuk dia mengajar dan untuk dia mengetahui hikmat dia mengajar, kebijaksanaan dia di sebalik ayat-ayat yang ada tu. Jadi kita sekarang nak pergi standar begitu je lah. Kita tak boleh tentulah jangan mengajar semayang. Tak boleh. Boleh ke kita cari standard Malaysia daripada kitab-kitab Jawi yang ditulis oleh ulama tempat? Boleh tak? Juga, boleh juga. Tapi kebanyakannya mengenai dengan perdoaan dengan ibadat sajalah. Tapi mana boleh juga kita ambil panduan daripada situ. Bahawa ulama umpamanya dulu-dulu, ulama dulu kan. Katalah Abdullah Fahim. Abdullah Fahim Pak tu. Tunggu-tunggitannya dia bila patut kita sambut kemerdekaan. Jadi dia bagi tarikh apa semua, dia dah kira fikir tengok. Tapi tak tahu lah betul tak betul, itu je lah. Tapi maknanya kalau tentang hukum-hukum ni, kita kena tahu kenapa sekarang ni orang terlalu banyak menyeleweng dari sudut adab. Dia tahu agama, dia tahu dosa pahala. Tapi bila dia buat, dia lupa rasuah dan sebagainya. Pergi pula kata dia tidak. Jadi yang itu kenapa tidak berkesan? Sedangkan kita sudah berpuluh tahun, beratus tahun kita dah mengajar. Itu masuk bab Said Najib pula tu. Bukan saya cadangkan ni macam ni Datuk. Ini cadangan saya lah. Kita boleh guna apa cara Dr. Zakir Naik. Mungkin apa ramai tak setuju dengan dia, tetapi cara dia tu. Dia cuba mengajak orang bersetuju dengan nilai yang semua orang boleh terima. Saya bagi contoh. Okey, tadi Puan Nik pun sebut, saya sebut, Bro Fidus pun sebut, Datuk pun sebut pasal santunan. Okey. Jadi poin tu semua orang setuju. Yeah. Maksudnya kalau nak berdakwah tu jangan keras, jangan maki hamun. Okey, poin tu kita ambil. Okey, kita ambil yang boleh kita persetujui bersama terlebih dahulu. Yang detail-detail yang kita nak bergaduh ataupun nak bertengkar tu kemudian. Jadi kita mulakan daripada situ tu. Nah, komponen sebagai contoh kan. Apa dia? Satu mod. Komponen agama, iman, akidah, syariah, akhlak. Tiga komponen. Itu yang digariskan oleh klasikal punya literature. Yalah, tapi kita kena modernisekan benda tu. Ya, mungkin sekarang ni kalau kita nak classify balik, kita kena classify. Sebab dia akhlak tak boleh tindak. Akhlak tu mana hukum? Kita classify, kena bagi semula, tu capung semula. Kata. Kena buat dah memang. Kita tak boleh. Capung semula. Kita tak boleh buat pendek-pendek je lah. Kita dah ada zakat naik lah. Ya. Nanti ginilah kalau kita draft tamu tu, kita panggil tengok macam mana. All the stakeholders. Yes, okay. Panggil mak nek sama tau, panggil nek sama. Yalah, panggil pelakon lah. Maknanya kita kata stakeholders lah. Maknanya ini standard yang kita nak. Begitu kan? Ini standard yang kita nak. Ini lah, betul. Tapi kalau kita single out, kes-kes tu susah lah. Tak apalah, kita kena ni lah. Kita nak bermusuh dengan siapa. Kita nak supaya kita boleh hidup sebagai satu keluarga yang duduk di dapur, duduk di luar, bekerja di luar rumah, apa semua sekali, harmonis. Keluarga yang harmonis. Itu yang kita nak cari itu.
Sebab tu saya nampak kita, saya kembali kepada keanjalan dengan flexibility tu. Ramai yang sangka, kita kata siratul mustaqim, kita ingat satu jalan yang sempit. Sebenarnya siratul mustaqim tu, dia mungkin adalah satu highway, kita kata satu highway yang mempunyai 20 orang. Bukan kata 20 orang tu semua agama sama, tak. Maksudnya, sebagai Muslim tu, pengamalan Islam tu, dia adalah satu lorong, mungkin ada orang nak jalan ke kanan sikit, ke kiri sikit, tapi as long dia dalam siratul mustaqim tu, dia jalan ke depan. Dia nak sampai ke destinasi tu. Sebab tu kalau bila kita buat standard, dia tak boleh satu standard yang terlalu tegang. Rigid. Yang one school of thought. Tak boleh, kita meraihkan kepelbagaian. Susah kita sebab we have become, macam tadi Datuk sebut tentang global. Go global but think act locally kan? Dia sama juga kan. Jadi mungkin benda ni saya, apa yang saya nampak, apa yang saya belajar daripada Quran dan Sunnah kan. Jadi mungkin Datuk dengan Datuk Ismail dan juga Prof Irwan juga boleh komen tentang bila saya kata dia tak boleh terlalu rigid. Masalah kita hari ini adalah the problem that we have is not so much about the differences yang kita ada sesama manhaj ni. I think the problem ialah we do not know exactly how to deal with the differences. Okay. Jadi go back to the basic. Apa tu, Saudara Firdaus? Kita punya standard forum kita ialah dua jam. Dua jam habis? Jadi sampai dua jam tu kita, kecuali kalau sesiapa dia tak puas hati, tak cerita ni, balik tu nak termuntah. Ha? Bagilah. Tak apa. Satu dua minit. Tak apa. Boleh dan ya? Okay. Kita tunggu habis saja KPK ni, kita boleh duduk sekali, dua tiga malam kita buat brainstorming. Itu minum kopi. Brainstorming. Apa ni nek? Ini Firdaus, Dr. Prof ada juga. Ya. Itu online lagi banyak lagi. Itu kita kena ada teks di depan lah. Jadi saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sangat bergembira dengan rakan-rakan perbincangan pada petang ini. Saya pastikan bahawa saya bukan ahli panel yang kelima. Saya jadi moderator. Tan Sri, terima kasih. Tan Sri nak kata apa tu? Habis memberi. Tan Sri nak kata apa? Tan Sri nak kata apa? Oh tak. Tak. Okey. Itulah. Jadi saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan-rakan ahli panel kita. Sama-samalah. Okay, yang saya rasa tidak mengecewakan. Bila saya pilih empat orang ni tidak mengecewakan, mewakili sektor-sektor yang berbeza dengan rasa bebas untuk menyatakan pandangan, bukan saja pandangan, perasaan lagi. Bukan knowledge saja, tak, perasaan lagi. Jadi mungkin itu satu cara bagaimana kita, saya pinjam yang bagi saya ni orang tidak berpolitik kan. Saya tak tahu parti saya. Jadi siapa yang mereka maksud itu kita guna dia lah. Jadi bagi sebuah keluarga dalam masyarakat kita cuba orang-orang dakwahnya macam ni gitulah. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari-hari yang akan datang, dan saya akan memanjangkan lagi jemputan. Jadi semuanya lain pada Datuk Ma'il, semuanya orang pertama kali dengan kita ni, tiga orang. Jadi Datuk Ismail ni selalulah dengan saya sebab cukup dah lah. Sezaman. Okay. Okay, dengan itu saya sekali lagi ucap terima kasih kepada semua ahli panel dan kepada mereka yang mengikuti juga, terutama sekali yang ramai-ramai dalam Facebook kita semua sekali. Nanti saya check berapa banyak yang komen dan sebagainya. Nanti kita ambil faedah daripada komen-komen itu. Jadilah dengan itu saya tamatkanlah perbincangan kita dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.